Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah pada hari ini tanggal 26 Rajab bertepatan dengan 23 April 2017 kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk hadir di musola yang ada di Kemilahan dalam rangka Toibatil Fardimahullah yang Insyaallah Ta'ala akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zaluri Al-Bajari LC Habibullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kedelapan menuju ke alam yang dipenuhi dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Pertama sekali kami sampaikan kepada Ustaz Ustaz Ahmad Rasulullah yang berada di kota kami, Kota Kemilahan, Negeri Seribu Parit, dengan perjalanan yang sangat jauh, lebih kurang 7 jam perjalanan. Alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah kita. Kemudian ucapan jazakallahu Allahumma khairan katsiran kami sampaikan juga kepada Ustaz yang telah menjadikan Kemilahan menjadi salah satu kota tujuan safari dakwah Ustaz di Provinsi Riau. Sebelumnya Al-Ustaz juga telah mengisi kajian di Bangkinang dan Pekanbaru. Dan insya Allah Ta'ala nanti siang atau nanti sore Al-Ustaz akan kembali ke Pekanbaru. Sedikit kami sampaikan tentang profil Al-Ustaz. Al-Ustaz adalah bernama Ahmad Zainuddin bin Kasbul Anwar. Beliau berasal dari Banjarmasin. Al-Ustaz adalah penulisan dari Fakultas Hadis dari Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Intan Ilmu di Banjarmasin. Selanjutnya kajian-kajian beliau juga telah banyak diupload di YouTube, di UPTV dan sebagainya. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin melihat atau mengambil faedah dan manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan dapat diambil di YouTube. Dan beliau juga merupakan pengasuh dari situs dakwah sunnah.com. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, bersama dengan tabligh yang kita laksanakan pada hari ini, panitia juga melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan TK Tahfiz dan SD Islam Terpadu yang insyaallah taala akan dibangun di lokasi sebelah bagian belakang musola atau bagian sebelah kanan masuk dari gang Imam Syafi'i. Donasi yang kami adakan ini merupakan donasi yang awal, walaupun perkiraan dana yang dibutuhkan lebih kurang 1,2 miliar. Dengan donasi tahap awal pembangunan fondasi lebih kurang 220 juta. Seperti itu besar harapan kami dan kerja dari panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, ikhwan, akhwat sekalian, untuk bisa memberikan infak terbaik pada pagi hari ini demi pembangunan sekolah yang kita ciptakan. Semoga anak-anak kita bersekolah di sekolah yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir disampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk bisa menjaga ketenangan dan mengusulkan selama kajian berlangsung dan berada di membawa anak untuk bisa menjaga ketenangan. Dan kami sampaikan juga beradanya membawa kendaraan di luar untuk dipastikan kembali kunci kendaraan sudah dibawa dan dikunci ganda untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian pada akhir sesi kajian nanti kita minta Al-Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Untuk itu, untuk ketertiban acara, komisi-komisinya dapat membuat pertanyaan melalui selembar kertas dan disampaikan kepada panitia. Demikian, kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad pagi menjelang siang 26 Rajab 1438 Hijriah kita duduk bersama di dalam musalla Imam Syafi'i salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Kota Seribu Parit Tembilahan Riau untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian tematik dengan tema kupas tuntas sihir dan perdukunan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Allah manfa'na bima'allaktana wa'allimna ma'yanfa'na wa'zidna iman. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang manfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kajian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia yang telah mengundang saya ke Kota Tembilahan ini, yang telah bekerja keras sedemikian rupa. Dan juga tidak lupa saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak dari kepolisian yang telah mengamankan dan menertibkan kajian ini, sehingga kita bisa mengadakan kajian ini dengan baik dan nyaman. Dan semoga
seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, khususnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan dari penuntutan ilmu di hari ini. Sungguh yang kita lakukan sekarang adalah amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang sangat agung disebabkan beberapa hal. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka yang kita lakukan sekarang ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Tidak mungkin ibadah tersebut tidak diwajibkan kecuali karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelumnya saya ingin merapikan majlis bagi bapak-bapak agar maju, kemudian yang di luar masuk ke dalam, masih banyak tempat yang ada di musala ini. Silakan maju. Yang di luar silakan maju masuk ke dalam, biar majlis ilmunya tambah hikmat. Ya, yang di samping pintu jauhi duduk di samping pintu untuk masuk ke sini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa yang kita kerjakan ini yaitu menuntut ilmu syar'i adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena seseorang tidak dapat beribadah dengan baik dan benar kepada Allah, yang mana ibadah adalah tujuan hidup setiap dari manusia yang diciptakan oleh Allah, bahkan tujuan hidup setiap dari jin, tidak akan bisa tegak ibadah tersebut tanpa ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Segala penciptaan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah dengan segala macam bentuknya, ucapan, perbuatan, amalan lahiriah ataupun amalan batiniah, tidak akan dapat kita kerjakan dengan baik dan benar kecuali dengan ilmu agama. Maka apa yang kita kerjakan sekarang ini sebenarnya adalah proses dari sarana agar kita bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicintai oleh Allah. Tidak bisa kita sholat, puasa, zakat, haji, bentar lagi masuk bulan Ramadan, puasa, tidak dapat kita berpuasa dengan baik dan benar kecuali dengan ilmu puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita dituntut ketika beribadah bukan hanya sekedar ibadah, tetapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat 27. Ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kunu liqabulil 'amal ashadda minkum ihtimaman bil 'amal." Jadilah kalian orang-orang yang perhatian diterimanya amal ibadah lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana puasanya diterima oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yada qawla zuhur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan perkataan dusta, maka Allah tidak memerlukan untuknya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, makan dan minumnya yang ditinggalkan tidak bernilai di sisi Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, hadis yang saya sebutkan tadi riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa shiyamu min al-akli wa syurb, innama shiyamu min al-lawi wa rafath." Bukanlah puasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi berpuasa adalah seorang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW ada yang berpuasa yang tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya lapar dan haus saja. Ada orang-orang seperti itu. Maka kita tidak ingin berpuasa yang mendapatkan lapar dan haus saja. Kita ingin pahala puasa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu agama agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ulama-ulama terdahulu lebih memperhatikan amalan yang diterima atau tidak dibandingkan banyaknya beramal. Lihat Ibnu Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, "La'an yataqabbal Allahu minni mithqala fardan ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Sungguh diterima dariku amal ibadah walau seberat biji sawi, lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Karena mereka tahu kalau diterima amal ibadah, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa tempatnya di dalam surga. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Maidah ayat surat kelima ayat 27, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kenapa Allah mencintai penuntutan ilmu agama. Maka saya berharap kepada bapak-bapak dari kepolisian, semoga senantiasa selalu tolong-menolong dengan kawan-kawan dari Yayasan Imam Syafi'i yang senantiasa mungkin nantinya ke depannya menghadirkan para ustaz-ustaz yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka senantiasa mengajari tidak lain kecuali Al-Quran dan hadis Rasul. Mereka senantiasa mengajari Islam yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang ketiga, kenapa perbuatan seperti ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya?
saya juga berpesan agar kaum muslimin tidak bosan-bosannya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis yang benar-benar ilmu di dalamnya, bukan hanya sekedar majelis yang mungkin ceramah agama, tetapi ceramahnya cuma isinya cerita, ngalor ngidul, berkisah sana sih, Allah banyak. Ya, kisah sana sini yang tidak ada manfaatnya, mungkin hanya membuat orang ketawa sana sini. Tidak dibacakan ayat Al-Quran, tidak dibacakan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi yang ketiga, yaitu kenapa amalan kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu agama, karena Allah sudah menyatakan bahwa manusia akan beruntung. Manusia akan beruntung lepas dari kerugian dunia akhirat selama dia beriman, beramal saleh, berdakwah, dan sabar dalam berdakwah. Dan empat perkara ini semuanya didasari dengan ilmu agama. Seseorang tidak mampu beriman dengan keimanan yang benar kecuali ketika dia berilmu agama. Ilmu apa itu iman? Apa itu maknanya beriman kepada Allah? Kalau bapak, ibu, saudara-saudara ditanya, kamu orang beriman? Iya. Beriman kepada siapa? Iman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Mungkin sebagian yang hadir belum bisa menjelaskan dengan maksimal apa maksud beriman kepada Allah. Padahal mengaku orang beriman selama ini, ataupun kalau bisa menjelaskan, tetapi penjelasannya mungkin kurang. Maka di sini diperlukan ilmu agama. Kemudian yang kedua, agar seseorang terlepas dari kerugian adalah dia beramal saleh. Dan amal tidak dikatakan saleh kecuali maka nasabah ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru disebut dengan amal saleh. Ini menunjukkan dan menuntut kita untuk mengilmui bagaimana amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu lagi. Kemudian setelah beramal saleh, kita tidak cukup untuk kita saja, tapi kita juga sebarkan kepada kaum muslimin. Kita dakwahkan amal tersebut agar pahalanya bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang banyak. Dan berdakwah lebih utama dibandingkan beramal sendirian. Itu yang menyebabkan mungkin sebagian para sahabat keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota suci, keluar dari kota Makkah, meninggalkan kota suci, meninggalkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, pergi ke Irak, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, Libanon, Syria, Palestina, Yordania. Untuk apa? Untuk berdakwah. Karena pahala berdakwah lebih banyak dibandingkan pahala beramal sendirian. Ini juga mungkin yang menyebabkan kita sampai ke kota seribu parit ini, jembatannya banyak sekali, 53 jembatan. Ya, sampai ke sini alhamdulillah. Untuk berdakwah menyampaikan agama Allah lebih baik dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Padahal kalau orang beriktikaf di Masjid Nabawi, dan ini mudah-mudahan menjadi pelipur, menjadi kebanggaan bagi panitia, bagi bagian kepolisian, dan semua kaum muslimin yang ikut andil dalam tabligh akbar ini, sehingga tersebarnya ilmu agama Islam yang benar.
bahwa mengadakan kegiatan seperti ini lebih utama dibandingkan tahajud semalaman suntuk. Tahajud semalaman suntuk pahalanya untuk diri sendiri. Sedangkan berdakwah dengan andil apapun, walaupun hanya sebatas membawa air putih untuk jamaah, mengamalkan, mendatangkan kipas angin, menjaga keamanan, memarkir motor dan mobil, ya, walaupun hanya seperti itu, maka dia ikut andil untuk berdakwah. Ini lebih utama dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi apa istimewanya? Sekali takbiratul ihram orang sholat, pahalanya 1000 sholat. Di Masjidil Haram 100.000 sholat. Nah, siapa yang tahu pahala berapa tahun orang yang sholat 100.000 sholat? Berapa tahun? Ulun matematika dapat 5, silakan hitung. Nah, berapa tahun? 100.000 sholat berapa tahun? Hitungannya begini. Kalau seandainya seseorang sholat sekali, ya sekali 1000 tahun, 100.000 tahun. Berarti kalau seandainya sholat 5 kali sehari, 5 kali sebulan 30, berarti 150 sholat. Itu baru sebulan. Kalau setahun 150 sholat kali 12 bulan, berarti 1800 tahun. Itu baru seberapa? Baru setahun 1800 sholat. Kita ingin 100.000 sholat. Paham? Paham kan ya? Nah, kita ingin hitungannya 100.000 sholat. Silakan yang guru matematika di sini hitung berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Ulun bari duit 100.000. Ambil angin, Mas Tizal, pasang. Mudah-mudahan di dompetnya ada duitnya. Ada tahu lagi kok ada duitnya. Nah, berapa? Yang persis tahun, bulan, hari. Enggak, hitungannya begini. 1800 sholat, 1800 sholat. Ya, 1800 sholat setahun. Kalau 2 tahun 3600 sholat. 3 tahun berapa? 4 tahun berapa? Sampai dapat 100.000 sholat. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Artinya kita menghitung begini. Kalau orang sekali mengangkat takbiratul ihram di Masjidil Haram, dia akan dapat sholat sekian tahun di masjid-masjid lain selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Di masjid-masjid lain. Ah, berapa? 55. Mana yang menjawab? Angkat tangan. 55 tahun 555,6. Berapa bulan? 55 tahun. Ulun tahu berapa bulan, berapa harinya. Tahunnya sudah betul. Teruskan. Yang menjawab dapat 100.000. Sebutkan tadi berapa bulan? 55 hari 5 jam 55 detik. Ya, jawabannya salah. Tapi ulun kan kepada bahwa siapa yang menjawab tidak mesti harus benar. Siapa yang menjawab dapat hadiah. Halal. Apa panitia aja. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang persis 55 tahun 6 bulan 20 hari. Itu satu sholat. Kalau 5 kali sholat berarti kali tadi kali 55 tahun 6 bulan 20 hari. Sedangkan orang kadang umroh 4 hari di Masjidil Haram. Haji berhari-hari berpekan
itu semua pahalanya kalah kalau orang berdakwah menyampaikan agama Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fadlul alimi ala al-alim ka fadlil qamari ala sa'ilil kawani. Keutamaan orang yang berilmu yang menyampaikan ilmunya dibandingkan orang yang ahli ibadah, ahli baca Quran, hafal Quran, sholat malam, tahajud, i'tikaf, bersedekah dan semisalnya, di lebih utama sebagaimana keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang yang ada. Bintang tidak akan bersinar kelap-kelip tanpa ada bulan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdakwah dan itu menuntut ilmu. Setelah berdakwah, kita sabar dalam berdakwah. Mungkin ada yang tidak suka, mungkin ada yang mencela, ah, ustaznya kada nyaman pikirannya. Ustaznya tidak enak muhadharahnya, tidak enak ceramahnya, bikin ngantuk. Mungkin ada yang tidak suka dan semisalnya, dia harus bersabar. Ilmu sabar harus dengan belajar ilmu agama. Maka empat perkara yang kalau orang ada di dalam dirinya, dia tidak akan rugi dunia akhirat, ini semua dengan ilmu agama. Ustaz, apa dalil empat perkara ini? Surat yang mungkin sering dibaca oleh kaum muslimin, yaitu wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berdakwah, wa tawasaw bil haqq, berdakwah saling menasihati dengan kebenaran, wa tawasaw bis shabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kalau berdakwah maka sabar. Ya, ini para ikhwan. Ini tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Maka kita bersyukur sekarang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini sangat dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, lihat bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap penuntutan ilmu agama. Man sanaka tariqan, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa saja yang berjalan menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah pasti mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Satu lagi sebelum kita masuk kepada poin kita, yaitu saya ingin mengingatkan bahwa ada sebuah nikmat yang kita harus ingat. Dan nikmat tersebut kalau diingat, maka niscaya membuat hati kita semakin bersyukur kepada Allah. Dan nikmat tersebut ternyata bukan harta, emas, perak, uang, rumah megah, mobil mewah. Sebagian orang mengucapkan alhamdulillah hanya ketika mendapatkan harta. Ya. Gaji ke-13 dapat harta. Alhamdulillah. Paham gaji ke-13? PNS paham banget. Ya. Kemudian dapat bonus, dapat harta, rumah mega, mobil mewah, baru dia mengucapkan alhamdulillah. Tetapi ternyata di sana yang bukan harta, bukan uang materi, rumah megah, mobil mewah, bukan. Ya, ada nikmat yang lebih luar biasa dibandingkan itu, yang patut lebih kita syukuri. Ya, kali lagi sebagian orang kadang-kadang bisa mengucapkan alhamdulillah tatkala dia hanya dapat nikmat harta, rumah megah. Kalau di Banjar, rumah itu bos-bos batubara, ada yang kadang-kadang rumahnya setengah kilometer itu rumah. Rumah tingkat 5, Pak Polisi, itu rumah tinggal, bukan hotel.
baru bersyukur, alhamdulillah rumahku ganal. Baru bersyukur. Ada pun rumahnya sempit, menggerutu, mengeluh dan semisalnya. Saya ingin mengumumkan sebagai pendahuluan kedua bahwa ada nikmat Allah yang luar biasa, lebih daripada harta, yang lebih wajib kita syukuri. Apa itu? Dua nikmat. Mudah dalam beribadah dan dijauhkan dari maksiat. Ini nikmat luar biasa. Seperti sekarang Bapak Ibu bisa hadir di majelis ini, di musala ini, duduk menuntut ilmu. Yang tadi menuntut ilmu pahalanya adalah dimudahkan surga. Yang tadi pahalanya dinaungi oleh malaikat. Yang tadi didoakan oleh malaikat. Malaikat terima kepada penuntut ilmu. Bahkan malaikat meletakkan sayapnya di jalan-jalan penuntut para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Karena mereka senang dengan orang yang menuntut ilmu. Seseorang dimudahkan dalam ibadah, mudah sholat ke masjid. Padahal rumahnya mungkin jauh, yang di samping masjid tidak sholat di masjid. Mudah seseorang untuk berpuasa, padahal badannya sakit-sakitan. Padahal yang sehat tidak berpuasa. Mudah seseorang untuk mengerjakan umroh haji, padahal uangnya pas-pasan, harus jual sepetak sawah. Padahal di sana ada orang yang diluaskan rezekinya, dilapangkan badannya, disehatkan badannya, dilapangkan waktunya, tidak berhaji dan tidak berumroh. Mencari travel yang paling murah sampai wahidi kada dapat-dapat. Anak 10 juta kada mungkin dapat. Ada sampai Jeddah naik onta ya. Subhanallah. Ya, ini banyak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban meskipun kesempitan rezekinya, dimudahkan oleh Allah dia berkurban. Dia mulai dari awal tahun, ingat yang ingin berkurban. Jangan sampai berkurban nabungnya sebulan sebelum hari raya kurban. Enggak akan dapat. Nabungnya setahun baru bisa berkurban. Nah, dengan keadaan sempit dia tetap berkurban kepada Allah. Ini mudah nikmat dari Allah, dimudahkan untuk berkurban. Di sana ada orang-orang yang diluaskan rezekinya tidak mau berkurban. Ataupun mau berkurban tapi mencari panitia kurban yang menjual sapi paling murah. Akhirnya di hari raya kurban datang sapi-sapi setelah kambing. Karena menjadi kurban yang paling murah. Nah, semua kemudahan ini nikmat Allah. Lebih besar nikmat itu dibandingkan seorang mendapat harta, uang, perak, emas, rumah mega, mobil mewah. Mudah beribadah. Ya, mudah beriman. Coba antum bayangkan, ada istri Nabi Nuh tidak beriman. Istri Nabi tidak beriman. Pian di tepi lahan bukan keluarga Nabi, kakek, nenek, muslim-muslimah, bapak, abah, mama, muslim-muslimah, akhirnya kita menjadi seorang muslim. Keluarga Nabi tidak beriman. Ini kan mudah beribadah. Termasuk nikmat Allah terus. Ada orang Arab, bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, paham Quran, tidak beriman. Seseorang mudah beriman, mudah beribadah, nikmat Allah terbesar, lebih besar dibandingkan emas dan harta, materi apapun. Kebalikannya, nikmat yang lain juga dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari mencari harta yang haram, dijauhkan dari zina, ya, tidak pernah diberikan kesempatan untuk berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, dan yang lain-lainnya. Kita sering nonton di televisi, kadang-kadang seseorang ketika di televisi kita lihat seorang koruptor di kantor KPK melambai-lambaikan tangan, padahal dia koruptor maling,
piring kanan. Kita marah dengan dia. Ini maling duit rakyat, koruptor, maling duit rakyat. Kita marah. Tetapi coba kita balik. Cara berpikirnya kita balik. Coba kalau saya ada kesempatan untuk korupsi, apakah saya korupsi? Mungkin lebih parah korupsinya. Cuma kita tidak punya kesempatan. Nah, yang saya maksud tidak punya kesempatan untuk bermaksiat, itu nikmat Allah tersendiri. Contoh, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam diajak berzina oleh istri gubernur Mesir, majikan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudaranya di sumur, kemudian diambil oleh para orang-orang yang musafir dari Mesir, dijual sebagai budak, sampai akhirnya dibeli oleh gubernur Mesir. Nabi Yusuf semakin dewasa alaihissalam, semakin ganteng. Bahkan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam mengalahi semua laki-laki di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW untuk kegantengan Nabi Yusuf dicintai oleh wanita lebih ganteng Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Muhammad SAW gantengnya ganteng laki. Adapun ganteng yang dicintai wanita, Allah mengatakan Nabi Yusuf orang. Ini bukan merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad mempunyai kegantengan tersendiri yang tidak dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zulaikha, istri gubernur Mesir, tertarik mengajak berzina dalam sebuah kamar. Bayangkan, yang mengajak perempuannya. Nabi Yusuf tidak perlu sulit-sulit. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu masih muda. Orang yang masih muda tingkat ingin berhubungan seksual sangat tinggi. Nabi Yusuf pada saat itu budak, diperlakukan bagaimana saja, harus menurut kepada tuannya. Berdiri, duduk, berbaring, telanjang, harus menurut kepada tuannya, karena dia makan dari tuannya, dia harta tuannya. Kemudian Zulaikha, istri gubernur Mesir, penguasa. Artinya kalau dia ingin berzina, tidak ada yang melarangnya. Kalau penguasa mau melakukan zina, tidak ada Satpol PP yang melarang. Tidak ada banyak Satpol PP yang melarang, karena dia penguasa. Yang kelima, Zulaikha wanita yang sangat cantik, menawan hati Nabi Yusuf. Maka disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf, walaqad hamma bihi wa hamma biha. Sungguh Nabi Yusuf telah berhasrat kepada dia karena cantik. Selanjutnya godaannya dihadapi Nabi Yusuf dari mulai nomor 5 sampai 6 tadi. Zulaikha berdandan sangat cantik, hampir setengah telanjang. Pak, kalau seandainya aktornya dalam kamar waktu itu, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kamar, ditutup pintu dari luar, artinya tidak bisa dibuka dari dalam dan tidak boleh dibuka kecuali ketika Zulaikha menyuruh membuka. Nah, godaan begitu luar biasa bagi Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat. Beliau akhirnya lekas-lekas terburu-buru menuju pintu agar tidak berzina dengan Zulaikha. Dan tidak ada seorang nabi pun berzina, alhamdulillah, tidak berzina dengan Zulaikha. Akhirnya baju belakang Nabi Yusuf robek. Kalau aktornya diganti, Pak, Nabi Yusuf diganti lawan Ahmad Zainuddin, kira-kira baju yang robek mananya? Oh, sudah di depan aja. Sejelek itu kah, Ulun? Allahu Akbar, alhamdulillah.
diberikan kesempatan untuk bermaksiat, maka bersyukur kepada Allah. Bersyukur Anda tidak diberikan kesempatan untuk berzina karena kedua duitnya enggak baik. Syukur. Kenapa? Karena tidak ada mempunyai uang untuk berzina. Mahal, mungkin 1 juta, 2 juta, orang tidak tahu. Ya, bersyukur kita. Ini dua nikmat besar, lebih besar dibandingkan emas dan perak. Maka bersyukur kita dimudahkan di sini, tidak di luar sana. Masih banyak kaum muslimin, mungkin mereka sibuk dengan urusan dunia. Kita tidak menyalahkan urusan keluarga, urusan dagang, urusan kerjaan. Hari Ahad masih kerja. Kita tidak menyalahkan. Tetapi berarti yang diberikan petunjuk untuk menuntut ilmu kita, bersyukur kepada Allah, dimudahkan beribadah, dijauhkan dari maksiat. Ingat itu baik-baik. Terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya mengingatkan agar Anda tidak masuk ke dalam salah satu sifat penghuni neraka, yaitu suka melaknat pemberian suami, tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Itu sebab perempuan paling banyak masuk ke dalam neraka. Sebabnya kenapa? Karena tidak pernah punya rasa puas dengan pemberian suami. Maka saya berpesan kepada akhwat, saudari-saudariku muslimah yang saya cintai karena Allah, ingat nikmat Allah ini, yaitu dimudahkan untuk beribadah, dijauhkan dari maksiat. Maka kita akan senantiasa puas dengan pemberian Allah, tidak sering menggerutu, tidak sering menuntut dari suami yang lebih dari kemampuan suami. Karena kita mempunyai, ternyata kita mempunyai nikmat Allah yang lebih luar biasa. Itu apa? Mudah dalam beribadah dan jauh dari maksiat. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton televisi berita di daerah Jawa. Ada tempat lokalisasi di sebuah provinsi resmi ditutup oleh pemerintah. Ternyata ketika ditutup, para germo, para pekerja seks komersial tersebut, mereka berdemo, menuliskan di sebuah tulisan, kami akan mempertahankan tempat ini sampai titik darah penghabisan. Subhanallah. Orang mempertahankan tempat lokalisasi, paham lokalisasinya? Tempat pekerja seks komersial sampai titik darah penghabisan. Ini sebenarnya salah. Aturan mempertahankan agama berjihad sampai titik darah penghabisan, betul ya? Ini tidak mempertahankan tempat lokalisasi sampai titik darah penghabisan. Coba bayangkan. Nah, sekarang kita mungkin Bapak tadi ada gara-gara kepala, ada yang beristighfar, astagfirullah. Coba berpikirnya terbalik. Alhamdulillah saya tidak ditakdirkan jadi germo. Alhamdulillah saya tidak ditakdirkan jadi PSK. Ini yang Allah tidak diberikan kesempatan untuk apa? Bermaksud. Itu nikmat Allah. Rasakan itu nikmat Allah. Jadi polisi misalnya, tidak ada pungli, dia tidak punya kesempatan untuk pungli, pungutan liar. Dan saya yakin bahwa polisi tidak melakukan itu. Tidak ada kesempatan untuk pungli karena peraturan melarangnya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, kebalikannya berarti orang yang dipersulit beribadah, dimudahkan mengerjakan maksiat, itu berarti siksa segera dari Allah di dunia. Hati-hati. Yang dipersulit ibadah, saya pernah punya kawan bendahara di sebuah perusahaan di Arab Saudi. Sebagai pengetahuan, mungkin saya baru tinggal di Indonesia 3 tahunan setengah ini, menetap di Indonesia. Lama di Arab Saudi sekitar 12-13 tahun. Saya punya kawan bendahara di perusahaan besar di Arab Saudi. Bendahara, gajinya besar. Tapi setiap tahun ingin berhaji, tidak sanggup. Padahal antara Mekah dengan rumahnya sangat dekat. Kenapa? Karena ada pekerjaan kantor, ada audit, ada ini, ada ini. Pas musim
haji. Ini berarti orang tidak dimudahkan untuk beribadah. Jangan-jangan itu siksa segera dari Allah di dunia sebelum akhirat. Maka bersyukur, terutama saudari muslimah yang saya ingatkan tadi, agar kita tidak masuk ke dalam sifat penghuni neraka terbanyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar, fa inni ra'aytukunna aktsara ahlinnar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian wanita penghuni terbanyak neraka. Para wanita bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Kenapa mereka penghuni terbanyak penghuni neraka wahai Rasulullah? Tukfirna al-la'na wadakurna al-asyir. Karena para wanita suka menjaji, meremehkan pemberian suami. Diberi tas, ini kan tas 50 ribuan. Maunya yang branded 20 juta. Saya pernah kajian di Batam. Kawan-kawan di Batam panitia bercerita, "Ustaz, Batam ini bisa menyeberang ke Singapura sangat mudah, setengah jam sampai Singapura." Lalu saya katakan, "Ngapain di Singapura orang Indonesia?" "Beli tas." "Singapura beli tas? Kembali banyak." "Ngapain?" "Tasnya beda Ustaz, tas brand." "Harganya berapa memang?" "Harganya 70 juta. "Di Indonesia harganya berapa?" "65 juta. Impas berarti. Maksudnya perjalanan tiket sampai ke Singapura sudah selesai 5 juta. Tapi bawa tas Singapura. Ini bagaimana dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk seseorang tukfirna al-la'na, kata para orang, kata Rasulullah SAW. Sering mencaci pemberian suami dan tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Itu penyebab. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menghilangkan sifat tidak qanaah terhadap pemberian suami. Baik, kita masuk kepada tema kita. Itu semua tadi mukadimah, pendahuluan. Ya, karena saya ingin memberikan penghargaan kepada bapak-bapak yang mungkin datang jauh, datang dekat, jalan kaki, bermotor, jauh-jauh, menumpa hujan dan panas dan semisalnya. Saya ingin memberikan penghargaan bahwa apa yang Anda lakukan tidak sia-sia. Semoga amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita, kupas tuntas sihir dan perdukunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengupas, mudah-mudahan kupasannya rinci dan banyak, apa itu sihir dan perdukunan. Yang pertama, bahayanya sihir dan perdukunan. Kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an yang berbunyi dalam surat Yunus ayat 77. Saya sebutkan dulu poinnya baru setelah itu ayatnya. Bahayanya sihir dan perdukunan adalah orang yang main sihir, baik itu tukang sihirnya, dukunnya, tukang santet, guna-guna, peletnya, ataupun yang meminta diberlakukan padanya sihir. Minta kepada tukang sihir, tukang pelet, minta kepada tukang dukun, maka mereka ini tidak akan pernah beruntung dunia akhirat. Ini bahayanya orang yang melakukan sihir dan berdukun, tidak akan pernah beruntung di dunia dan di akhirat. Dalam surat Yunus ayat 77 Allah berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Dan tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan sihir apapun yang dia kerjakan. Apa? Itu ayat yang lain yang surat Yunus ayat 77 bunyinya, "Wala yuflihus sahirun." Dan orang-orang yang melakukan sihir tidak akan pernah beruntung. Surat Yunus surat 10 ayat 77. Ada pun ayat yang saya
sebutkan di awal ini, wala yuflihus sahiru haitsu ata, seorang yang melakukan praktek sihir tidak akan pernah beruntung, yaitu surat Thaha surat ke-20 ayat 69. Apapun yang dilakukan oleh tukang sihir, santet, guna-guna, perek, meskipun dia mungkin kelihatan untung dari sisi dunia, dapat harta, emas, perak, dapat jabatan, main sihir dukun dapat jabatan, main sihir dukun dapat pekerjaan, main sihir dukun dagangan lancar laris, ya, maka sebenarnya tidak akan pernah beruntung. Apapun yang dia kerjakan berdasarkan ayat-ayat tadi, surat Yunus surat ke-10 ayat 77, surat Thaha surat ke-20 ayat 69. Ini keburukan sihir dan perdukunan yang pertama. Yang kedua, keburukan sihir dan perdukunan yang kedua adalah bahwa sihir jika dilakukan dengan segala macam jenisnya, nanti saya akan jelaskan apa pengertian sihir secara bahasa dan secara istilah syariat, dengan segala macam bentuk jenisnya, mau itu jenis pelet, dukun, guna-guna, santet, mau itu raja, rajanya di kepala, di kaki, di mana-mana saja, mau itu membuat jimat, menulis-nulis, ditelur, ya, di tempurung kelapa, nah, kalau di Banjar itu ada, ya, ditulis di tempurung kelapa, diletakkan air, didiamkan 7 hari 7 malam, diminum, niscaya ada bisa baca Quran. Ya, karena dipercayai seperti itu, dikatakan bisa lancar baca Quran. Bohong, dusta. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Lihat, semua jenis kesihiran, keperdukunan, semuanya menyebabkan kepada kekafiran. Hati-hati. Ini buruknya yang kedua. Keburukan sihir dan perdukunan dengan semua macamnya menyebabkan kepada kekafiran. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan kalau ingin lebih mengenal bahwa para ulama menyatakan surat Al-Baqarah ayat 102 ini adalah surat ayat tentang sihir dan dukun. Ingin mempelajari apa hakikat sihir, apa hakikat dukun, apa bahayanya, ilmu apa yang diajarkan, lihat surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah dua malaikat yang diutus oleh Allah sebagai ujian bagi manusia untuk mengajari sihir, tidaklah mereka berdua mengajari manusia seorang pun sampai mereka mengucapkan, "Jangan kalian belajar ilmu sihir ini. Sesungguhnya kami ini hanya ujian untuk kalian." Maka janganlah kalian berbuat kufur. Ini menunjukkan siapa yang belajar ilmu sihir, siapa yang mempraktekkan ilmu sihir, maka dia melakukan praktek kekafiran. Ini buruknya kesihiran. Yang ketiga, buruknya sihir dalam agama Islam dan perdukunan adalah dia termasuk dosa yang membinasakan pelakunya sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Dosa besar yang membinasakan pelakunya sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di sini terdapat penjelasan para ulama apa maksud 7 dosa yang membinasakan. Kata membinasakan maksudnya adalah membinasakan pelakunya, memasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, makna membinasakan adalah membinasakan, menghancurkan pahalanya. Pahalanya habis sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. 7 dosa yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sihru, sihir.
sihir, dosa buruk. Kenapa? Karena digandengkan dengan syirik kepada Allah. Disebut oleh para ulama sebagai dalalatul iftirah, pendalilan secara penggandengan. Syirik dosa besar, sihir digandengkan dengan syirik pun dosa besar. Sama ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan. Beribadahlah kepada Allah semata, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua, digandengkan. Ini menunjukkan bakti kepada orang tua adalah mulia, amalan yang utama. Kenapa? Karena digandengkan dengan tauhid, ibadah yang paling agung kepada Allah. Ini namanya dari penggandengan. Sama seperti syirik, termasuk dosa yang membinasakan adalah syirik kepada Allah dan sihir. Menunjukkan sihir dosa yang paling buruk karena digandengkan dengan dosa apa? Kesyirikan. Kemudian pada poin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keburukan sihir yang keberapa ini? Yang keempat, keburukan sihir dan perdukunan. Dan sengaja saya menyebutkan keburukan-keburukan ini agar kita menjauhkan diri darinya. Ya. Sempit bagaimanapun keadaan kita, anak sakit 3 bulan berturut-turut sakit, panasnya tidak turun, badannya semakin kurus, semakin kurus. Maka ada orang menawari, tuh kampung sebelah ada orang pintar, bisanya mengobati. Tapi mengobatinya cara-cara kayak itu, Pak. Ya. Maka jangan pernah mau, meskipun taruhannya nyawa anak kita. Kenapa saya sebutkan anak bukan istri? Kadang-kadang menurut para lelaki, anak lebih berharga dibandingkan istri. Betul tidak? Kalau seandainya istri sakit, dibawa ke dokter A, belum sembuh, maka sang suami mengatakan, sabar ya adik. Kalau bahasa banyak sebagian suami menyebutnya adik untuk istri, sabar tinggal. Kemudian berobat ke dokter B, belum sembuh, sabar tinggal. Berobat ke dokter C, belum sembuh, sabar tinggal. Tapi hatinya sudah membatin, ya Allah lah kasih. Mati agar dan kasih. Masih banyak yang mantri. Ini kalau pakai bahasa banyak, paham ya Pak? Tapi kalau anak, iya. Anak gak bisa dia berdoa seperti itu, karena itu adalah buah hatinya. Ya, ini para ekor yang dapat dia lalu. Itu sebabnya saya mengatakan anak, kalau diuji dengan penipuan, menipu orang atau ditipu orang, duitnya dibawa orang, maka ada yang menawari, tuh sana si diri pintar binanya, tawaman rawang, coba datang ke rumahnya. Sebelum berkenalan, padahal belum berkenalan sebelumnya, sudah tahu ngalan pian. Coba aja. Maka kita katakan, enggak. Kenapa? Karena kita tahu keburukannya. Yang pertama tadi, tidak akan pernah beruntung, meskipun mungkin dapat duitnya kembali. Sehat anaknya, tapi tidak beruntung. Ya? Dan ini pengalaman saya dapatkan sendiri. Ada orang pernah minta rupiah sama saya. Dan Tuhan maaf, saya jujur saja, saya tidak berupiah. Dan bukan orang perupiah. Cuma kalau diminta, terkadang saya mau. Tapi saya tidak berupiah. Karena kalau saya berupiah, ada sampai turun ke sini. Kenapa tidak sampai ke sini? Banyak orang antri-antri untuk minta di rupiah. Maka tidak mau untuk membuka pintunya. Selalu setiap kali dimintai rupiah, saya menolak. Ada suatu saat teman dekat minta di rupiah adiknya. Sampai pernah ibu-ibu juga minta rupiah habis sholat isya, habis kajian kepada
rukyah. Ustaz, tolong rukyah anak saya. Mohon maaf, Bu. Doanya ibu lebih utama dibandingkan saya. Ibu orang tuanya, dan ini perhatian kepada para orang tua. Doa Anda, wahai para orang tua, untuk anak Anda lebih mustajab dibandingkan doa orang soleh manapun. Kiai kah, ustaz kah, ulama kah, hadis kah. Betul. Hadis Rasul berkata seperti itu. Saya bukan meremehkan para ulama, enggak. Hadis Rasul mengatakan seperti itu. Rasul SAW mengatakan, "Salatun, salatu da'awatin mustajabah la syakka fihi." Tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu dari tiga doa tersebut, da'watul walid li waladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Itu hadis Rasul Nabi kita yang berpandangan seperti itu. Bukan siapa-siapa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, Bu, mohon maaf, Ustaz, saya cerita dulu biar Ustaz terbuka hatinya untuk merukyah. Kasihan dia, Ustaz. Kerasukan jin. Jinnya, Ustaz, jin singa tadi pahit. Maka ulun katakan, tetap, Bu, meskipun ibu cerita bagaimana pun, mohon maaf, doa orang tua ini demi mengamalkan hadis, bukannya tidak mau menolong. Doa orang tua lebih utama. Dan ingin saya ingin menyadarkan dengan cerita ini kepada kaum muslimin. Kalau anak Anda sakit, boleh Anda tolong kepada orang soleh, boleh. Tidak terlarang. Asalkan yang dibaca oleh orang soleh tersebut doa-doa dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lebih utama juga doa kita untuk anak kita. Karena bagaimanapun, Pak, kalau kita datang ke orang sholat, ada semacam ketergantungan, betul tidak? Ketergantungan, walaupun sedikit. Coba kita berdoa sendiri, lebih tawakal, lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah inginkan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Kembali ke cerita tadi, ada orang minta rukyah, ada teman saya, teman dekat saya. Dia katakan, ini adik saya perempuan waktu itu. Ini adik saya, tabrakan. Kemudian ketika tabrakan, kakinya terbelah, betisnya terbelah. Kemudian dibawa ke seorang nenek-nenek tua, orang pintar, dianggap oleh orang bodoh. Ya, orang pintar menurut orang. Akhirnya rasa sakitnya hilang, tapi datang lihat, seperti yang saya katakan, jangan pernah main kesihir, karena tidak akan pernah beruntung. Rasa sakitnya hilang, tapi datang penyakit yang lebih besar, lebih berbahaya. Setiap kali dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, lupa kadar ingat Al-Fatihah. Nah, biar pilih mana, terbelah kaki atau tidak bisa sholat. Hah? Ulun pilih sehat dan bisa sholat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Setiap kali, kalau seandainya tidak sholat, duduk suruh baca Al-Fatihah lancar. Tapi giliran dia ambil wudu menghadap kiblat, Allahu Akbar, suruh baca Al-Fatihah nggak bisa. Lebih parah daripada sebelumnya terbelah kaki, terbelah kakinya di betisnya, mungkin sakit sekali. Tapi lebih sakit ketika tidak bisa sholat. Dan itu yang diinginkan oleh iblis dan tukang sihir, tukang rumpun. Tidak mengerjakan sholat, tidak akan pernah beruntung orang yang main sihir. Maka saya menyebutkan sekarang poin pertama, keburukan-keburukan sihir. Agar bagaimanapun keadaan kita, mau kita nyaman, sehat, lapang, tentram, kita tidak boleh main sihir dan dukun. Atau dalam keadaan sakit, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, banyak ujian, cobaan, kita tidak akan pernah main sihir dan dukun. Meskipun tetangga kita sama-sama punya warung, di sini warungnya laris, kita tidak laris lari, tidak akan pernah mencari penglaris. Ya, sedikit kata-kata penglaris. Saya sering melihat sebagian kaum muslimin, kalau kita beli
pembeli pertama di warung tersebut. Maka setelah tawar-menawar, "Nggih, kata Bapak nggih, pian pembeli pertama pelaris ulun." Ini tidak boleh. Nanti kena duitnya. Syaratnya belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga ini saya mohon maaf kepada Bapak kepolisian, waktu itu saya kajian di sebuah polda, dikumpulkan oleh Bapak kepolda waktu itu hampir seluruh prajurit, hampir 900 orang saya kajian di depan situ. Kemudian seperti biasa, seperti yang saya lakukan tadi, siapa yang menjawab saya kasih hadiah, hadiahnya 100 ribu. Kebetulan saya baru dari AKM, saya ambil duit, ternyata duitnya baru-baru keras gitu. Kemudian saya katakan kepada salah kepada jamaah pengajian pada waktu itu, bapak-bapak prajurit polisi, siapa yang menjawab, maka saya kasih hadiah. Tak, habis itu saya kasih hadiah 100 ribu. Kemudian saya pulanglah ke Banjarmasin, kajiannya dijawab. Ketika pulang ke Banjarmasin saya dapat telepon, "Pak, saya tadi yang dapat hadiah dari Bapak Ustaz. Ternyata Pak, duit Bapak memang beda." Beda dengan yang lainnya. Saya sudah bertekad, saya selama hidup tidak akan pernah membelikan dengan duit ini. Nah, ini salah penjual berarti dengan duit. Ini tidak benar. Ya. Ini pelaris, kenapa saya sebutkan itu cerita sendiri, karena ingat pelaris. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya sebutkan keburukan-keburukan sihir itu tujuannya ini, agar kita bagaimanapun keadaan kita tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Belum lagi keburukan yang keempat, sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet adalah perbuatan syaitan. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila anin nusrah. Beliau ditanya tentang nusrah. Apa itu nusrah? Nusrah adalah mengobati sihir dengan sihir. Mengobati orang yang kena sihir dengan sihir juga, dan ini banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya mengobati orang yang kena sihir dengan telur, dirajah telurnya, kemudian digosok-gosokkan di sini, ya, rajah, biar paham apa aja, yang ditulis tulisan Arab, tulisan angka, kadang-kadang ada pedang, ada pokoknya rajah. Dirajah telurnya, diusap-usapkan di sini karena penyakitnya di sini, kena sihirnya di sini. Kemudian dipecahkan telurnya, ada darah di dalamnya. Ini sihir. Tidak boleh berobat seperti itu. Ada lagi, saya pernah menyaksikan langsung ini, yaitu orang yang mengobati penyakit dipindahkan ke kambing. Kambing kada tahu dosa. Ampe. Ya, betul. Saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Orang yang sakit, misalnya sakit apa, dipindahkan penyakitnya ke kambing. Ini adalah sihir. Haram kaum muslimin melakukan. Itu yang disebut nusrah. Disebut apa? Nusrah. Yang dalam bahasa Arab halus sihir bisihir. Membuka sihir dengan kesihiran tidak boleh. Contoh yang lain lagi, Ustaz, istri saya diperet orang, dia melihat saya seperti melihat warik. Wow, 35 tahun tidak menyebut warik. Karena menurutnya orang Banjar yang jalan di Banjar, sekolah SD di Banjar, SMP, SMA di Jawa, kemudian mengabdi di Jakarta, kemudian tasdid Al-Quran di Jawa, kemudian sekolah di Madinah, kemudian bekerja di Madinah, di Arab Saudi. Jadi jarang ketemu dengan orang tua,
dan Malik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, kenapa Ustaz? Bolehkah saya membawa istri saya kepada seorang pintar untuk melepas peletnya? Maka kita katakan, apa yang dimaksud orang pintar? Kalau yang dimaksud orang pintar itu ahli perukyah yang syar'i, yang benar, dia bacai Al-Quran, dia bacai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, silakan. Tapi kalau seandainya dia bacai mantra-mantra yang belum ada contohnya dari Nabi dan Rasulnya, maka itu tidak benar, tidak boleh, karena itu nusrah. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang nusrah, apa itu nusrah? Maka beliau mengatakan, hiya min amali syaitan. Melepaskan sihir dari sihir itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Ini Pak Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, buruknya perbuatan sihir adalah secanggih apapun perbuatan sihir, maka Allah pasti akan menggagalkannya. Sehebat apapun tukang sihir, Allah pasti akan menggagalkannya. Lihat, Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 81. Qala Musa, ma ji'tum bihi sihir. Inna Allah sayubtil. Inna Allah la yusbitu 'amalan mufsidin. Nabi Musa berkata kepada tukang sihir Fir'aun. Jadi ceritanya, Nabi Musa melawan tukang sihir Fir'aun di hadapan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, kumpulkan semua tukang sihir kita, lawan Nabi Musa. Dikumpulkan tukang sihir Fir'aun, kemudian Nabi Musa. Kata Nabi Musa, silakan kalian perlihatkan apa yang kalian miliki. Maka tukang sihir tersebut pun melempar kepada Nabi Musa tali-tali kecil. Dalam pandangan orang awam, tali-tali kecil tersebut adalah ular-ular yang menuju Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Majid tumbis. Ini bukan sihir. Itu hanya ilusi mata. Matanya dibuat bahwa dia melihat sihir." Dan itu namanya dalam, nanti saya akan jelaskan, itu namanya dalam bahasa persihiran dan perdukunan, itu salah satu jenis sihir khayalan. Persis seperti yang tadi, melihat suaminya seperti melihat kerak, melihat suaminya seperti melihat orang buruk, itu namanya sihir khayalan. Dihayalkan kepadanya bahwa orang ini gambarannya seperti ini. Dan itu disebutnya dalam Al-Quran, yukhayyalu ilaihi Musa. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwa benang-benang tali-tali tersebut seperti ular-ular kecil yang mau memakan, menggigit Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, majitum bisir. Ini bukan sihir, itu hanya khayalan mata. Inna Allah sayubtil. Nah ini intinya, sesungguhnya Allah akan menggagalkannya. Ini keburukan sihir. Secanggih apapun tukang sihir, maka Allah akan menggagalkannya. Saya pernah punya cerita, diceritakan oleh ketua komisi pemberantasan sihir dan dukun di Arab Saudi. Kalau di kita ada ketua komisi pemberantasan korupsi, KPK. Di sana ada KPSD, Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. Mudah-mudahan Indonesia pun ada. Karena itu lebih utama untuk diberantas. Itu musuh-musuh Allah. Kalau korupsi musuh manusia, maling harta rakyat, korupsi ya musuh manusia. Tapi ini musuh Allah, sihir dan dukun. Maka beliau berkata, namanya Syekh Muqbil bin Adil Tahir. Adil bin Muqbil bin Tahir. Begitu. Beliau kemudian bercerita, kata beliau, kami pernah menangkap tukang sihir. Ini tukang sihir beneran.
yang bukan gadungan. Nanti saya akan jelaskan apa itu petasir beneran dengan gadungan. Kemudian ketika ditangkap, kami tanya, dia menangis. Ketika ditanya menangis, kami katakan, kenapa kamu menangis? Dia katakan, saya menangis bukan karena menyesal, sedih ditangkap oleh kalian, tapi saya menangis karena saya punya ribuan jin. Kenapa saya mau ditangkap? Jin-jin itu tidak beritahu saya. Sedih saya. Maka kata Syekh Adil bin Tahir Muqbil tersebut, beliau mengatakan, kita punya tiga alasan kenapa kamu bisa kami tangkap. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Yang pertama, mungkin kamu kurang sesaji kepada jin. Bagaimana saya katakan ini dukun beneran, hubungannya dengan jin, bukan jin gadungan, bukan dukun gadungan. Jangankan berhubungan dengan jin, di tempat kadang saja dia takut. Ini dukun benar. Kata dia, sesaji saya kepada jin kuat. Saya punya perempuan di rumah. Ingat, kalau sudah urusan dukun itu urusan seks, syahwat, porno sudah lewat, sudah gak main bagi mereka. Apa yang dimaksud oleh dukun tersebut, saya punya perempuan di rumah? Saya punya perempuan di rumah. Setiap kali dia haid, saya ambil darah haidnya dan saya tuliskan ayat-ayat kursi dengan darah haid tersebut. Itu sesaji saya. Tidak mungkin. Oh iya, kata Adil. Mungkin kamu, ya, banyak orang-orang yang kamu zalimi. Anak-anak yang terpisah dari orang tuanya gara-gara disihir. Suami terpisah dari istrinya tercinta gara-gara kena pelet. Mereka orang-orang mendolimi, mungkin mendoakan kamu. Dukun ini tetap menangis, tak mungkin. Mungkin sebab yang ketiga, mudah-mudahan ini jadi amal kita semua. Mungkin sebab yang ketiga, kata Syekh Ali. Apa ini? Kami ketika keluar rumah, ketika keluar kantor, mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja wa qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah faqad hudiya wa ufiya wa ufiya. Maka orang itu sudah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah. Maka kami ketika keluar kantor ini menangkapmu, kami mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kami diberi petunjuk untuk menangkapmu. Tidak ada jin yang bisa menahan kami. Dicukupkan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya kesihiran dan dukun. Tidak akan pernah dukun secanggih apapun, sehebat apapun, pasti akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruknya yang keenam, sihir dan dukun. Orang yang datang kepada tukang ramal termasuk daripada perdukunan. Peramalan termasuk daripada perdukunan. Dan saya ingatkan di sini, meskipun yang meramal para ulama, para ustaz, para kiai, tetap tidak boleh. Dan termasuk jenis ramalan adalah, kalau ingin beli motor second, maka bertanya nomor mesinnya kepada si bulan, orang pintar tersebut. Ustaz, ulun hendak menukar motor second, ini nomor mesinnya. Ah, baik kok. Baik lagi kalau dikembali akan kamu. Ini tidak benar. Termasuk ramalan minta hari baik ketika ingin menikah, ketika ingin buat rumah, ketika ingin membuka toko dan semisalnya. Masuk ramalan. Maka bahayanya orang yang
menerima sholatnya 40 hari 40 malam. Dan maksud tidak diterima sholatnya adalah pahalanya gugur. Tidak bisa dia, Ustaz, sholat saya kan 40 hari tidak diterima. Kalau begitu saya sekarang bertobat, saya amal, boleh gak sholat 40 hari lagi? Enggak, tetap tidak diterima. Karena yang dimaksud tidak diterima 40 hari sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa sakata anhul wajib, telah gugur kewajiban darinya, tapi tidak ada pahalanya. Bayangkan dia sholat, sujud, rukuk, nungging, tidak diterima oleh Allah 40 hari 40 malam. Walau hanya sekali datang ke tukang ramal. Dan ingat, semua yang meramal disebut tukang ramal. Apapun pakaiannya, entah pakaiannya jubah kayak saya, bersurban sebesar perahu, bukan urusan. Yang meramal tetap namanya tukang ramal. Ah, setuju ke dalam mundur ini? Nah, yakin setujunya atau masih ragu-ragu? Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui akan sesuatu yang gaib kecuali Allah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu akan hal gaib. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal ghaib. Kalau aku, kata Nabi Muhammad SAW, mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Niscaya beliau tidak pernah Uhud, karena di perang Uhud gigi beliau patah. Di perang Uhud beliau luka-luka. Niscaya beliau tidak pergi ke Thaif, karena di Thaif beliau luka-luka dilempar anak kecil. Beliau tidak tahu akan hal gaib. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu akan hal gaib sallallahu alaihi wasallam, apalagi manusia di bawahnya, wali siapapun tidak tahu gaib. Setuju kan orang-orangnya? Setuju. Ya? Tidak ada yang tahu akan hal gaib, tidak ada. Ini banyak yang dirahmati oleh Allah. Maka ya, Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal maka tidak diterima, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu apapun, walau bertanya meskipun tidak percaya, hanya bertanya, nyoba-nyoba. Ulun kan percaya dua orang sidik tuh, tapi nyoba-nyoba aja. Enggak boleh. Ya tidak boleh. Walau hanya bertanya. Kenapa saya agak strength seperti ini, agak keras seperti ini? Karena saya pernah kecewa sekali. Pernah datang ke rumah seseorang, dibawa oleh orang lain, kemudian si orang lain ini bertanya kepada orang tersebut, Tuan Guru, apabila udah naik haji, boleh bertanya seperti itu? Hah? Ragu-ragu? Apabila udah naik haji, kapan saya naik haji? Enggak boleh kan? Si Tuan Guru ini besok sakit gigi tidak tahu sih deh. Kok ditanya tentang nasib kita? Dari mana? Enggak boleh banyak orang. Ya? Kapan Allah berfirman dalam Al-Quran, lihat ayatnya yang jelas, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui nasibnya besok hari bagaimana. Seseorang tidak mengetahui di daerah mana dia akan mati, tidak tahu. Coba tanya ulama tersebut, dia mati kayaknya di mana? Bagaimana keadaannya, jam berapa, tidak tahu. Makanya saya katakan, besok sakit gigi tidak tahu sih. Kenapa kita tanya nih? Bertanya kepada Allah. Lihat Allah berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi selain Allah.
ulun dari tadi berpanggil dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan dari kantong sendiri. Semestinya pian harus percaya, karena ini firman Allah yang berfirman, Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang saya pada bacakan tadi yaitu surat An-Naml ayat surat ke-27 ayat 65. Tidak ada yang mengetahui akan hal baik kecuali Allah. Ini bahayanya orang yang main sihir, dukun, ramal, ya, yang sangat ironi di negeri kita, di negeri kita, ya, pawang hujan jadi iklan. Subhanallah. Orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aydh, pemimpin-pemimpin kekufuran. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur langit bumi siapa, mereka akan jawab Allah. Itu ada dalam Al-Qur'an. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau tahu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada mereka, mereka akan benar-benar menjawab Allah. Surat Luqman ayat 25. Berarti mereka mengakui yang mengatur langit Allah, yang mengatur hujan Allah. Di sini Anda percaya kepada pawang hujan jadi iklan. Coba subhanallah. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada yang percaya kepada yang memegang kunci gunung Merapi. Ada yang percaya kepada yang mengatur pantai selatan sampai ke dawani berbaju hijau di pantai selatan karena dicium di roh kidul. Subhanallah. Mana Allah yang maha perkasa, maha kuasa, maha kuat? Mana Allah? Kita letakkan di mana? Ini banyak poin yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya kesihiran. Kemudian yang lagi berbahaya lagi, kalau tadi kan cuma bertanya nggak percaya, ini percaya lebih berbahaya lagi. Kalau sudah percaya maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Imam Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi arraf? Arraf adalah tukang sihir yang mengetahui hal-hal yang akan datang. Kalau seandainya kita tanya, Fulan, Mbak, kira-kira kalau saya nikah dengan si Fulana tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, cocok tidak? Nah, ini yang menjawab Allah. Apapun statusnya di masyarakat. Benar, kalau saya nungkar rumah di Tembilahan, cocok tidak? Maka yang menjawab ini Allah. Apapun statusnya di masyarakat. Mau itu ustaz, kiai, ulama, apapun. Kalau sudah menjawab dengan baik, Allah tukar ramah. Kenapa saya mengingat menegaskan seperti ini? Karena ada sebagian di masyarakat yang mengatakan bahwa ada ustaz sihir putih. Saya tanya, ada sihir abu-abu? Sihir putih ada aja. Itu kalau seandainya dari ustaz, dari kiai, dari ulama, maka sihir putih enggak ada. Kalau meramal sama terlarang dalam Islam. Siapapun yang meramal, ya. Kemudian saya ulangi, barang siapa yang mengetahui apa? Apa tadi apa? Orang yang mengaku mengetahui akan hal baik ya akan datang. Au kahinan atau mendatangi kahin. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal baik yang telah lalu. Contoh siapa? Kalau kita tanya kepada seseorang, Fulan, bini ulun, buka dari rumah. Kalau dia jawab, ini namanya kahin. Fulan, ulun ke
kehilangan sepeda motor. Kalau dia menjawab, itu namanya kahin. Karena mengetahui akan hal baik yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi Allah atau kahin, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Tadi surah Al-Maidah ayat 65. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali siapa? Setuju ini Pak? Harus setuju. Karena ini Al-Quran, wajib setuju. Kalau tidak setuju maka berbahaya dengan keimanannya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk pada poin kedua. Kalau tadi semua keburukan-keburukan sihir dan dukun serta ramalan, sekarang kita masuk pada poin kedua. Apa pengertian sihir? Sihir diambil dari kata hurufnya tiga, huruf vokal sin, ha dan ro. Sihrun, sihrun dalam bahasa Arab maknanya adalah at-tarwih bil khayal, tipuan dengan khayal. Yang kedua al-khafa, tersembunyi. Yang ketiga istimal, menipu ataupun menyimpang, membelok. Yang keempat al-lotofa, kelembutan. Ini makna sihir secara bahasa, dari bahasa Arab. Adapun makna sihir secara istilah syariat adalah setiap ikatan yang dijampi-jampi atau rajah-rajah tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk keburukan, untuk keburukan, baik itu dengan menjauhkan yang ingin mendekat, memisahkan yang ingin bersatu, membencikan yang ingin mencintai. Ini namanya pengertian sihir. Saya ulangi, sihir adalah semua ikatan yang dijampi-jampi. Makanya saya pesan, keluarganya yang kena sihir pasti ada buhulnya, praktek sihirnya yang diikat dan dijampi-jampi. Dan pasti ada rajah-rajahnya. Saya berpesan kalau ada keluarga ataupun yang hadir di sini karena sihir, maka cari buhul itu. Kemudian dirukyah buhulnya, dibacai Al-Fatihah, dibacai Al-Baqarah, dibacai Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu dimusnahkan. Lalu dimusnahkan, niscaya sembuh. Karena itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, suhira Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Nabi sendiri pernah disihir. Lalu ketika itu beliau tertidur, lalu beliau bermimpi. Dan mimpi seorang nabi wahyu. Datanglah malaikat, satu di kepala, satu di kaki. Dianggap sini kepala Rasulullah SAW, anggap sini kaki Rasulullah. Malaikatnya di sini, satu malaikat di sini. Malaikat ini saling ngobrol. Yang satu bertanya, ada apa dengan orang ini? Sakit apa dia? Yang satu menjawab, makubub, yaitu kena sihir. Yang satu bertanya lagi, sihirnya pada apa? Ya, sihirnya pada apa?
Yang satu menjawab, fi mushtin wa mushatah. Sihirnya yaitu dari rambut yang diambil dari sisi Rasulullah SAW. Rambut Rasulullah diambil dari sisi beliau, kemudian dibaca-bacai, dijampi-jampi. Ya, dibaca-bacai, dijampi-jampi. Itulah sihir yang terjadi pada diri Rasulullah. Apa usah efek sihir yang terjadi pada Rasulullah? Sihirnya paling berat. Yukhayyalu ilai annahu yaf'alu syai' wa lam yaf'aluhu. Artinya, dihayalkan kepada Rasulullah beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Apa maksudnya? Dihayalkan kepada beliau ketika beliau ingin menggilir istrinya, syahwat sudah memuncak, ingin melampiaskan syahwat dengan istrinya, tatkala ingin melampiaskan, kayaknya sudah nih orangnya, sudah aku gilir kayaknya, pindah ke istri yang lain. Istri beliau kan 9, pindah istri yang lain, memuncak syahwatnya, ingin melampiaskan syahwatnya, kayaknya sudah. Jadi tersisa Rasulullah SAW kena sihir. Paham? Salur. Itu sihir beliau. Dikerjakan pada apa? Rambut-rambut beliau. Maka saya berpesan kepada seluruh kaum muslimin, hati-hati dengan barang-barang yang kita pakai terhadap yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin kita pernah memberikan peci kepada orang lain, itu di sini karena ada bekas kita, ada bekas keringat, ada bekas rambut, apalagi rambut. Nih anak-anak perempuan kita yang mungkin sedang pacaran, sudah pacarannya diharamkan, hati-hati juga kalau biasanya kan tukar-tukaran antara pacar dengan pacarnya, tukar-tukaran kaos, jaket, padahal di situ ada bekasnya, itu bisa di sini, ya? Karena kadang-kadang cinta ditolak, dukun bertindak. Hati-hati. Kita pun dapat hadiah dari orang, hati-hati. Mungkin itu sih, dapat cincin, mungkin di dalamnya ada sihir. Dapat hadiah apa dipajang di rumah, mungkin itu sih. Sering saya mendapati sekali, sering sekali. Ustaz, ketika kami berdua suami istri masuk kamar, kami pasti tengkar. Ketika di luar kamar kami berpesan, jadi melakukan jimat di luar kamar. Karena ketika masuk kamar senantiasa kami melihat satu dengan yang lainnya seperti makhluk terburuk. Ternyata setelah diperiksa, kami pernah dapat kasur dari seseorang, di dalam kasur tersebut ada sihir, ada prakteknya, ada buhul-buhulnya. Makanya saya katakan, ya, bahwa ingin mengobati sihir dengan paling jitu, yaitu cari buhul. Maka lihat Rasulullah, dua malaikat ini kita lanjutkan ceritanya. Mangkobahu, siapa yang menyihirnya? Kata malaikat ini menjawab, Labid bin Aqsam min Bani Sulaim min al-Yahud. Seorang yang bernama Labid bin Aqsam, dari keturunan Sulaim, dari orang Yahudi. Di mana diletakkan buhulnya? Di sebuah sumur. Lihat Pak, kadang-kadang buhul itu diletakkan di tempat-tempat yang susah dijamah oleh manusia. Kenapa susah dijamah oleh manusia? Karena agar tidak didapati. Kalau didapati nanti akan dirusak. Kalau dirusak maka pengaruh sihirnya akan selesai, musnah. Makanya yang pernah kejadian yang Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun tadi menyisir Pantai Merah. Jadi disediakan penyelam-penyelam di sisi di pantai ini. Ternyata dapat ratusan buhul. Dilempar ke laut. Karena kalau sudah di laut, pakai aluminium ferrofoil, sudah tidak ada. Ini saya bukan ngajarin sihir ya. Tidak bisa hancur. Dan sihirnya akan tetap manjur selama buhulnya belum hancur. Kalau ada orang bertanya, Ustaz Rasulullah enak didatangi oleh malaikat sehingga bisa mengetahui di mana buhulnya, kita bagaimana? Kita tidak ada malaikat yang mendatangi, maka kita masih punya Allah, doa sama Allah. Nanti akan kita dapatkah, dimimpikankah, atau tidak sengaja hancurkah, terbakarkah, dimakan ularkah, apa sih? Berdoa kepada Allah agar buhulnya hancur.
Ini pengertian sihir. Sihir adalah ikatan pada buhul-buhul dan dijampi-jampi. Ya, makanya kalau Anda dapat sesuatu dari orang yang dianggap pintar, kemudian diberikan ada ikatan-ikatannya, ada jahitan-jahitannya, yakin 100% itu sihir. Bawa kemana-mana. Saya sering mendapat ini. Tenaga kerja Indonesia sering menyerahkan kepada saya setelah kita berceramah seperti ini. Ini Ustaz, saya sudah tobat. Ini saya kemarin bawa di Indonesia. Saya lihat ikatan-ikatan di dalamnya, tulisan-tulisan entah itu raja. Kadang-kadang di dalamnya bawa beras dari pemilahan, bawa uyah dari pemilahan. Untuk apa? Agar yang bisa kembali lagi ke Indonesia. Kemudian dijahit. Kalau sudah ada benang, ada buhul, ada ikatan, itu pasti sihir. Sekali lagi, mohon maaf, jangan tersinggung dengan perkataan saya. Siapapun yang memberikannya, mau dia ustaz, mau dia ulama, mau dia kiai, kalau sudah memberikan sesuatu yang berbentuk jahitan-jahitan, maka itu sihir, tidak dilakukan. Apa dalilnya ustaz? Allah berfirman, "Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Artinya apa? Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falaq. Berlindung dari buruknya apa yang tercipta. Berlindung dari malam apabila sudah meliputi. Makanya anak-anak kecil kalau sudah matahari terbenam jangan dibiarkan di luar rumah. Itu banyak jin yang berkeliaran dalam hadis sahih. Dan berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ya. Kriteria tukang sihir adalah seorang yang meniup di buhul-buhul, menjampi-jampi di buhul-buhul. Ya, itu meniup di buhul-buhul itu kriteria orang tukang sihir. Yang kedua menulis di raja-raja. Dan itu ada perhitungannya tersendiri dan itu diambilkan dari buku primbon. Raja ditulis 1-2 bintang, nanti sayap ada namanya. Meskipun ada namanya Muhammad, meskipun tertulis Bismillah, tetapi kalau orang yang tahu bahasa Arab, kadang-kadang Bismillahnya dipisah-pisah. Ya, saya tidak bawa videonya, sebenarnya saya ingin membuat memperlihatkan video sihir dan rumput. Tetapi takut merepotkan panitia harus menyediakan proyektor dan semisalnya, maka saya tidak bawa videonya. Ada sebenarnya videonya tentang bagaimana sihir jimat menulis Bismillah terbalik. Menulis Bismillah terbalik ini kan penghinaan terhadap Al-Quran. Maka pada orang itulah sihir. Ya, itu sihir. Di sana ada namanya kahana. Kahana artinya ramalan. Ramalan ada dua macam jenisnya. Sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama apa? Siapa yang masih ingat? Yang masih ingat saya kasih Quran. Yang tadi menjawab mungkin masih mau Quran hadiah, sahabat. Ambil. Ini hadiah. Kita kasih apresiasi. Ah, siapa yang masih ingat dua jenis kasih? Dua jenis tukang ramal. Namanya satu Arraf, yang kedua kahin. Ya, satu Arraf, yang kedua kahin. Saya kasih sifat sholat Nabi. Ya, mudah-mudahan jadi amal saleh. Yang tadi yang katakan, siapa yang bisa menjelaskan apa itu Arraf bedanya dengan kahin? Tadi yang katakan, ya, silahkan. Seorang yang mengetahui akan hal gaib yang akan datang, bisa beri contohnya? Tukang ramal zodiak. Itu orang percaya kepada tukang ramal zodiak ini aneh. Mungkin yang lagi tulis lagi kesel sama istrinya. Ya, yang bintangnya Leo berantakan rumah tangganya. Dia lagi kesel sama istrinya. Dia mulai dipercaya. Kan
ya. Mungkin yang lagi nulis bangkrut usahanya, yang bintangnya Sagittarius, usaha bulan ini hancur lebur. Pasain dia. Dia lagi bangkrut, itu rata. Dipercaya, kan aneh. Di mana rata? Kenapa tidak istikharah minta kepada Allah? Itu solusi Islam, istikharah. Ingat Pak, sholat istikharah itu bukan hanya ketika ingin melamar seseorang. Ini kekeliruan besar, istikharah hanya ketika ingin menikah. Ya? Enggak, istikharah itu dalam hal apapun. Ingin buat rumah di pembilahan, istikharah sama Allah. Ingin buka usaha ini, istikharah sama Allah. Dan semisal. Ingin poligami, istikharah sama Allah. Turun ke wangi. Ada janda menawarkan ini, ada wangi boy. Ya. Baik. Kahi apa itu? Lahir adalah orang yang mengetahui hal baik yang terlalu. Bisa dikasih contoh? Dukun tentang tentang sesuatu yang hilang. Kita coba. Contohnya, misalnya emas hilang, duit hilang, motor hilang, mobil hilang, bini hilang. Bini hilang itu kau orang. Ya? Baik, jazakallahu khairan. Ah. Jalan golongan yang selamat, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu istilah-istilah dalam ilmu sihir. Jadi sudah kita katakan sihir sudah kita ketahui, kemudian kahir, arwah sudah kita ketahui. Sekarang karomah. Sering kan orang karomah. Wah, bu karomah tuh orang. Kenapa? Dilihat di tembilahan pada saat yang sama ada di Jakarta sini dua wujudnya berkaroma orang kok bisa sholat Jumat di Mekah pas ditakuni dia ya, nanti sholat Jumat di mana ada dari masjid ada ayo lo sholat Jumat di Mekah jam berapa pun yang sholat Jumat di Mekah sama ayo lo tentang tembilahan berarti pilih yang sholat Jumat karena di Mekah berarti belum waktunya. Kenapa? Karena Indonesia lebih cepat 4 jam dan waktu Indonesia Tengah di Banjar lebih cepat 5 jam. Nanti berarti ketika ditakut ditanya khatibnya tadi siapa? Imamnya nah ada uang. Tadi disuruh di luar masjid terjebak. Karena asalnya sangat bulik. Dibungulis ini mahapun. Subhanallah. Mohon maaf yang nonton Facebook saya ya, karena ini saya ketemu dengan paman buah-buah saya, jadi ulun pakai bahasa Banjar. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudara. Karomah, apa itu karomah? Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Imam Asy-Syafi'i, Imam kita mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala tusaddiqu hatta tadha'a 'amalahu 'ala al-kitabi wa sunnah." Jika engkau melihat orang terbang di udara, berjalan di atas sungai, maka jangan kamu percaya dia punya karomah. Sampai kamu letakkan amalnya sesuai Al-Qur'an dan sunnah atau tidak. Masa orang dikatakan punya karomah sudah khatam salat. Saya tidak tahu kalau dibilang ada tidak ajaran khatam sholat. Ya, kalau sudah sampai hakikat makrifat, perai sholatnya. Nabi ini tidak benar. Nabi kita yang paling hakikat, paling makrifat sama Allah, sampai akhir hidupnya masih sholat. Apalagi itu? Karena ada pembicaraan, jangan sampaikanlah ini sama orang-orang syariat, tidak paham sih dia. Nabi kita paling makrifat sama Allah. Siapa yang menandingi Nabi? Tidak ada. Pak, paling makrifat, makrifat itu artinya paling mengenal Allah. Setuju enggak ini? Nabi kita paling makrifat sama Allah. Tapi sampai akhir hayat beliau beliau sholat. Bahkan beliau pernah sholat hatta tatawarrama qadama sampai
kedua telapak kakinya bengkak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Tidak ada ajaran khatam sholat. Aneh kok orang kalau sudah sampai yakin hakikat ma'rifah maka sudah khatam. Maka ayah menyadari dari Allah, jangan percaya kepada orang yang terbang di udara, jalan di atas sungai, sampai kamu letakkan amalnya sesuai dengan sholat, dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah sholatnya di bawah? Sholatnya di masjid gak? Sholat enggak. Letakkan amalnya sesuai dengan Sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka itu bukan karomah. Karomah adalah pengertian karomah, perhatikan, sesuatu keadaan luar biasa, sesuatu keadaan luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Ya, kata-kata yang Allah berikan berarti karomah tidak bisa dipelajari. Kebal, belajar di pesantren, kebal. Ya, tidak dikatakan santri, tidak dikatakan kiai kalau tidak kebal. Itu bukan karomah. Dan kekebalan, ilmu kekebalan tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maka siapapun yang mengajari kekebalan bukan dari Islam. Dan saya sadar mengatakan ini, saya berani bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Yang mengajari ilmu kekebalan bukan dari Islam. Buktinya Rasulullah di peperangan Uhud terluka. Buktinya Rasulullah di penaklukan kota Mekah harus memakai baju perang. Untuk apa? Kalau beliau kebal, tidak perlu pakai baju perang. Kalau seandainya ilmu kebal itu benar-benar ada, niscaya yang paling kebal adalah siapa? Rasulullah. Masuk akal deh ini, Pak. Nah benar itu. Apalagi nanti di ini ilmu kegembalan putih bukan hitam. Ya. Jadi mereka mengatakan kadang-kadang bahwa kalau yang mengajari ilmu kekebalan tersebut rambutnya gondrong kriwil, matanya sebelah picak, giginya ompong, di mukanya ada kemenyan, maka ini berarti ilmu kekebalan hitam. Adapun kalau yang mengajarinya berjubah, ayolah, bersurban, berjenggot, tasbihnya 50 meter. Dulu punya tasbih 50 meter. Ya. Maka itu ilmu kebal putih. Enggak ada ilmu kebal dalam Islam, enggak ada. Ya. Percaya dan setuju kan ini? Ini baik. Karena ini tidak bukan dari kalangan saya, tapi benar dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan, kembali kita kepada karomah. Karomah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Contoh, Allah memberikan karomah kepada Abu Bakar As-Siddiq, walinya para wali. Abu Bakar As-Siddiq itu walinya para wali. Wali di mana saja kalah lawan sidin. Kedudukan Abu Bakar As-Siddiq itu, para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Baru setelah itu para sahabat, baru setelah itu wali-wali Allah yang lainnya. Manusia terbaik di dunia setelah nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Beliau ketika itu mengundang Rasulullah makan. Beliau sudah ingatkan, wahai Rasulullah, engkau saya undang dan cuma sekian orang saja. Karena mungkin masaknya sedikit. Rasulullah mengatakan, wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansar, ayo kita diundang Abu Bakar. Abu Bakar cilaka. Sudah dipesan cukup berapa orang? Tapi Rasulullah SAW kemudian minta izin, saya membawa kaum muhajirin.
beliau sendiri yang meluangkan makanan. Dan ini sifat tawadhu'nya pemimpin. Rasulullah Khalilullah pemimpin negara, orang yang paling dicintai oleh Allah, beliau sendiri yang meluangkan makanan. Makanan sudah makan sampai kenyang, panggil lagi sudah makan sampai kenyang, sampai berpuluh-puluhan beratus-ratus orang. Makanan yang ada di panci ada habis-habis. Dan ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Dan pada yang paling dalam dia Allah Subhanahu wa taala. Sampai selesai urusan makan memakan ini selesai, yang ada di panci masih masih sisa. Kata Rasulullah, silakan kamu makan keluar dulu. Nah, ini karomah untuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Kemudian beliau di tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan, ya sariyatul jabal, wahai sariyah, kalian berlindung, wahai pasukan, kalian berlindung ke belakang gunung, kalian berlindung ke belakang gunung. Yang menghadiri sholat Jumat bingung, kok khutbahnya beda? Ternyata itu petunjuk dari Allah agar Umar berkata itu, suara beliau sampai kepada pasukan kaum muslimin yang sedang berperang jauh dari kota Madinah. Dan benar, pasukan mendengar suara Umar bin Khattab. Nah, sekarang apakah yang seperti ini bisa dipelajari enggak? Murni pemberian Allah, makanya karomah itu tidak bisa di paham ini? Makanya pengertian karomah adalah yaitu sesuatu di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan, bukan dipelajari. Allah berikan kepada orang-orang saleh. Ingat yang saleh ya, yang benar-benar saleh, bukan yang tidak sembahyang, bukan yang tidak sholat, yang saleh. Ini Pak Eko yang dirahmati oleh Allah. Baik. Poin kedua sudah selesai. Sekarang poin ketiga. Tapi saya ingin tanya dulu, semua percaya tidak ada sihir? Semuanya percaya? Ada yang pakai mungkin logikanya, saya nggak percaya Ustaz, itu mungkin urat kejepit aja Ustaz. Percaya semua? Oh, kalau sudah percaya berarti poin ketiga saya tidak perlu menjelaskan dengan panjang lebar. Karena poin ketiga maksudnya apakah benar ada sihir? Karena ada sebagian orang yang tidak percaya. Ya, seperti misalnya orang kerasukan jin karena dikirim dari jauh. Ini kalau saya punya cerita sedikit. Orang Suriname, negara Suriname itu bahasanya bahasa Jawa, bahasa kebangsaannya bahasa Jawa, bahasa nasionalnya bahasa Jawa. Entah bagaimana ceritanya, tapi bahasa Jawa. Orang Suriname, saya punya kawan pernah waktu kuliah di kota Madinah. Pernah punya kawan orang Suriname, orang yang ganteng luar biasa. Kemudian setelah itu banyak perempuan-perempuan yang suka kepadanya. Tetapi kemudian dia memilih satu perempuan sebagai istrinya. Ya, perempuan-perempuan yang lain yang merasa cintanya ditolak, setelah cintanya ditolak, apa yang terjadi? Dukun bertindak. Perempuan yang sakit hati main dukun. Dikirimlah dukun dari Suriname ke Madinah. Dan saya mendapati sendiri orang tersebut, kawan saya ini, kadang di sebelah kanan ototnya ini kadang biru, seluruh tubuhnya kadang biru, isuk hilang. Ya, kadang stroke setengah tubuhnya, setengah lain tidak, padahal stroke. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang-orang yang tidak percaya bahwa itu adalah sihir. Ada yang mengatakan itu hanya penyakit. Mungkin stroke karena pembuluh darah pecah, mungkin stroke karena kolesterol menahan peredaran darah dan semisal. Maka kita katakan ini. Imam Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan, "Wassahih anna lahu haqiqah wa bihi qat'an jumhur." Pendapat yang benar adalah bahwa sihir memang benar adanya, dan itu pendapat mayoritas ulama. Wa yadullu alaihi kitab wa sunnah as-sahih wa sunnah as-sahih al-masyhur.
dan yang menunjukkan bahwa sihir itu benar adanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Yang menunjukkan sihir itu benar adanya dalil, apa dalilnya? Surat Al-Falaq kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waq wa min syarri nafathatil. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita. Ya, ini nanti kata-kata wanita ini ada faedah di sini. Kalau saya lupa ingatkan. Dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah kalau seandainya sihir tersebut tidak memberikan pengaruh. Jadi benar adanya. Misalkan orang di perutnya setelah dioperasi ada apa? Paku, ya, sihir, tusuk. Saya pernah mendapat itu di saya waktu itu ceramah di depan para TKW. TKW penampungan karena dia kabur dari majikannya. Dan seperti pengetahuan saja, beberapa terjemahan-terjemahan di pengadilan yang ponisnya itu adalah dipancung. Salah satu penerjemahnya saya di pengadilan Arab Saudi. Nah, saya bekerja di Islamic Cultural Center Dammam sebagai penerjemah resmi dan sebagai pendakwah. Nah, itu saya ceramah di sebuah penampungan para tenaga kerja wanita. Lalu kemudian orang ibu di tengah-tengah ceramah mengatakan, Ustaz, ibu, kenapa bu? Ini saya lagi ceramah, kalau ingin bertanya lagi. Kemudian, tidak Ustaz, saya ingin bertanya sekarang. Kenapa ketika Ustaz ceramah? Waktu itu saya ceramahnya tentang tauhid. Dan sihir tidak kuat dengan tauhid. Kenapa Ustaz ketika ceramah, pipi saya panas, perut saya panas. Maka saya langsung mendengar, ibu pakai susu. Iya Ustaz. Sebelum ke Arab Saudi saya pakai susu. Tujuannya apa bu? Tujuannya agar majikan tunduk sama saya. Ya bukan malah tujuan, bukan malah tunduk majikannya, dia malah tersiksa. Setiap kali mendengar Al-Quran, setiap kali sholat, perasaan panas, begitulah sih. Kita sudah mempelajari walaupun itu kesahiru. Orang-orang pelaku sihir tidak akan pernah beruntung demi apa. Maka saya tanya lagi kepada ibu tersebut. Berapa susuk yang ibu masukkan? 8. Pipi 2, 4. Di sini 4 berarti. Di sini 4. Berapa yang sudah dikeluarkan? Ya, ini sudah dikeluarkan. Berarti dia memang benar-benar ada. Sudah dikeluarkan Ustaz oleh dokter. Di sini 2 dikeluarkan, di sini 2. Sisanya 4. Ini menunjukkan sihir itu benar adanya. Nyata. Ya, nyata adanya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya berterima kasih kepada panitia yang telah berjuang untuk memperlihatkan gambar yang karena ini salah satu hal yang untuk diapresiasi dan saya telah hukumnya. Mungkin para perempuan ingin melihat apa mungkin gerakan saya atau apa yang bisa diambil dari gambar saya di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini benar ada yang bahkan terjadi kepada Rasulullah sihir tersebut. Jangan sampai kita mengira sihir itu tidak benar adanya. Baik, sekarang para ikhwan, ya, waktu saya sedikit lagi, saya ingin ada pertanyaan. Kalau ada yang bertanya langsung gak apa-apa nanti. Kalau ada yang dari kertas juga tidak mengapa. Waktu saya tinggal 7 menit lagi. Sisanya dari 11:30 sampai jam 12 pertanyaan. Begitu ya? Ya. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dengar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih. Baik. Nah, ini poin penting. Ada 2 poin yang saya jelaskan sisanya. Atau ya 2 poin. Yang pertama yaitu kenapa sihir dikategorikan sebagai kekufuran. Kan kita sudah sebutkan, sihir adalah kekufuran, kesyirikan. Jawabannya satu, sihir termasuk sihir adalah ramalan. Maka orang yang meramal
berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah, dan ini sebuah kesyirikan. Orang yang percaya kepada tukang ramal ini berarti menyamakan dirinya, berarti menyamakan diri, menyamakan Allah dengan tukang ramal. Ini berarti kesyirikan. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kenapa sihir dikatakan kekufuran? Karena sihir minta tolong kepada jin. Ini yang saya katakan tadi. Ada jin, ada tukang sihir beneran asli, pakai swat asli, bukan asli sihir, bukan asli sihir beneran. Dia interaksinya dengan jin. Saya punya videonya tukang sihir beneran, dia bagaimana sujudnya kepada jin, dia bagaimana menyembelih ayam untuk jin dan semisal. Ada di sana tukang sihir gadungan. Tukang sihir pura-pura. Contoh, saya pernah lihat sebuah video tukang sihir pura-pura yang sudah bertobat. Di Afrika ada tukang sihir pura-pura. Afrika terkenal dengan klub sepak bola. Kemudian klub sepak bola ini minta kepada tukang sihir gadungan ini, "Tolong raja kami, kami ingin bertanding di raja." Rajanya di mana? Di badan, di kaki. Main kalah. Setelah diraja tetap kalah. Maka klub sepak bola ini marah-marah kepada tukang sihir gadungan ini. "Kamu dasar gadungan, cuma ingin duitnya saja, kembalikan duit saya dan sini saja." Tukang sihir gadungan tidak kalah pintar, sebut kamu jangan malu. Coba ceritakan, kalian kalahnya di mana? "Kita sudah menang di Allah." Ternyata setelah injury time, perpanjangan waktu, ada dari kelompok musuh, klub musuh, mereka mundur kepala dan masuk ke gawang kami. Kata tukang sihir gadungan, "Itu bukan salah saya." Kenapa? Karena kalian minta dirajah cuma di badan, di kaki, di kepala kada minta. Tukang sihir gadungan. Contoh yang lain lagi, tukang sihir gadungan yang cuma minta duitnya saja. Contoh misalkan, ada orang datang, pasien datang kepada tukang sihir gadungan. "Bulan, bini ulun minggat, kabur tawar laki-laki lain. Oke, apa caranya biar bisa kembali lagi? Kembali lagi utuh antara suami istri saya dengan saya." Maka si tukang sihir gadungan ini, "Gampang, mudah itu caranya. Yaitu mudah-mudahan pian bisa mendatangkan apa? Datangkan warik kerak, tapi ikat keraknya buta." Dan seterusnya sulit mendatangkan kerak buta. Gimana meneliti kerak mana yang buta, mana yang ada buta? Ini sebenarnya untuk menemahkan pasien. Ada lagi yang lebih parah. "Saya bisa menyatukan kalian kembali dengan istri kalian." Bagaimana caranya? Caranya adalah datangkan tikus. "Oh, bapak, di rumah banyak tikus." Bukan sembarang tikus. Tikusnya statusnya yatim. Tidak maksudnya yatim. Dalam bahasa Arab, yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati bapaknya dan anaknya belum balik. Itu namanya yatim. Berarti kalau mencari tikus yatim, kita harus tahu apabila bapaknya mati, umurnya berapa. Ini semua pertanyaan untuk melemahkan pasien. Tujuannya cuma duit. Nah, kalau bisa kalau lihat, kalau bisa ulun bisa mendatangkan, tapi butuh duit. Ujungnya itu. Dan kita tidak heran, dukun pengganda uang ujung-ujungnya duit, tabib ujung-ujungnya duit. Hah? Dulu orang terkenal, sekarang jadi tabib
tukang dukun, sihir, itu mereka mempunyai sebuah politik, apa politiknya atau siasat lebih tepatnya. Siapa saja pasien yang masuk ke rumah saya harus saya kerjakan, harus dapat duit dari dia, meskipun sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya, pas masuk seseorang belum tahu dia punya masalah, padahal tidak masalah. Nah, tujuan tujuan ini pada apa yang terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya katakan tadi, sihir bisa manjur dengan minta kepada jin. Ini yang menyebabkan seseorang melakukan kesyirikan, karena doa, minta pertolongan, minta sesuatu, minta pertolongan dalam keadaan sempit, minta perlindungan, isti'adzah, isti'anah, istighatsah, itu semua tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wa annahu kana rijal, dalam surat al-jin, wa annahu kana rijal min al-ins ya'udzuuna bi rijalin min al-jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia minta bantuan kepada jin, yang ada adalah mereka tambah sengsara. Ini sebab yang kedua, kenapa sihir dikategorikan kesyirikan kekafiran. Sebab yang ketiga, sihir tidak akan pernah manjur kecuali dengan menghinakan simbol-simbol, syiar-syiar Islam. Apa itu? Buang air besar yang jadi jajakannya Al-Quran. Betul ya? Menulis Al-Quran dengan darah haid, sholat, sengaja sholat tanpa wudhu, sengaja. Kalau tidak sengaja lain hal. Sengaja untuk menghinakan sholat, kemudian sengaja menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, seperti mohon maaf, menggauli istri di duburnya, menggauli istri tatkala haid, ini haram dosa besar. Kalau dia sengaja untuk menghinakan syariat Allah, maka agar sihirnya manjur, maka itu kafir. Ya, contoh yang lain lagi, menulis surat Al-Fatihah terbalik katanya, ayat terakhir jadikan ayat pertama, bismillahnya di bawah, itu mungkin itu bismillah namanya. Ini contoh-contoh banyak sekali. Sihir tidak akan pernah manjur. Nah, tentunya ini tukang sihir yang apa tadi? Yang asli pakai sal, bukan tukang sihir gadungan. Ya, baik. Itu beberapa, tiga sebab ya. Sekarang terakhir saya ingin menyebutkan bagaimana tindakan preventif. Apa arti preventif, Pak? Pencegahan agar tidak kena sihir. Nah, ini penting. Yang pertama, zikir pagi, zikir sore. Yang belum tahu, belum hafal, maka silakan cari buku. Ya, ini yang ada zikir. Ya, buku zikir pagi, zikir sore. Dibaca setiap setelah selesai sholat subuh dan setiap setelah selesai sholat asar. Mungkin awal-awal kita perlu buku, tapi mudah dihafal. Di antara bacaannya saya sebutkan. Yang pertama, istighfar 100. Dan ini semua hadis sahih. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih 100. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Yang keempat, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini bacaan-bacaan dari zikir pagi, zikir sore. Jangan hilangkan ini, jangan pernah tidak dibaca. Yakin baik-baik. Ya, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama', wa huwas samii'ul 'aliim. Kemudian membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bisa 100 kali kalau koler, paham koler? 10 kali kalau koler, 1 kali. Maaf koler Pak, sudah tuh. Ya, 1 kali. Paham molir. Ya, ini pada poin yang kedua. Kalau belum hafal juga, nanti ada bacaan-bacaan yang lain khusus dikit, silakan baca ini.
Ini saya bukan pesanan. Wah, apa Ustaz jualan buku? Enggak. Ini menunjukkan yang benar. Kalau yang punya internet, silakan cek internet ada. Zikir pagi, zikir sore. Itu adalah tindakan yang sangat luar biasa mencegah agar tidak kena sihir. Yang kedua tindakannya adalah baca surat Al-Baqarah di rumah. Dari awal sampai akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna ahdaha barakah wa la yastati'uha al-baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya berkah dan tidak ada seorang tukang sihir pun yang mampu melawannya. Rumahnya yang kadang-kadang aneh-aneh, ya, jendela terbuka sendiri, piring gugur serongan, ya, kemudian ada yang apa merokok anunya rumahnya dan sebagainya. Maka pada saat itu baca surat Al-Baqarah, ya, baca surat Al-Baqarah. Dirukyah surat Al-Baqarah rumahnya dengan surat Al-Baqarah. Tapi kalau seandainya ada pertanda, jangan buka. Keluar sampai orangnya, buka aja, jangan terus aja. Dia tidak akan pernah kuat. Tidak, kita masih begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kita. Tidak akan pernah kuat. Ini kejadian saya pernah punya pengalaman. Yaitu orang yang seringam lagi. Jadi ceritanya kita merukyah malam, habis dari Masjid Nabawi kita rukyah di kamar malam ada 5 orang. Surah Al-Baqarah kita baca. Mau mendekati ayat kursi, setelah Al-Baqarah ayat 255 dia mulai batuk-batuk, mulai pura-pura mohon maaf, mulutnya mengeluarkan suara-suara seperti suara kentut. Karena dia sudah merasa tidak tahan. Dia mulai merasa ketawa-ketawa. Itu saya tidak tahu bahwa dia sudah tidak tahan. Dia mulai pura-pura batuk-batuk, mulai minta izin ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi dapat masukkan jin pula. Karena apa? Makanya ya kamar mandi tempatnya jin. Tempatnya jin, makanya yang lawas-lawas menghajar. Jangan-jangan dimasuki jin di kamar mandi. Lagi sampai ambil ya ahli hisab. Ya. Dan tempat yang paling enak Subhanallah itu di kamar mandi. Enak. Aneh juga saya. Nah, meskipun saya belum pernah merasakannya. Ya. Nah, pada waktu setelah itu keluar dia, tambah kuat dia. Tapi ketika mau mendekati 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, anak Rasul tidak kuat. Sudah kejang-kejang, saya megang kepala, kawan makan tangan kiri, kawan yang lain makan tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan. Selesai, sadar dia, kita suruh guru, kemudian sholat, guringan dia. Setelah tinggi, capek. Mungkin sampai 2:30 malam. Habis itu 4:30 harus bangun subuh. Bangunlah kita dalam keadaan dua. Tidur cuma 2. Ya, tidur cuma 2 jam. Bangun sholat subuh, mantuk sambil ngantuk-ngantuk. Habis subuh harus baca zikir. Karena kita ditakutkan orang yang merukyah nanti kalau tidak lepas zikir pagi, zikir sore, malah kita yang kena. Akhirnya setelah zikir pulang kita ke kamar tadi, orang tadi. Dia kelakrip, matanya kelakrip, dan begitu sihir itu membuat orang tidak sholat. Makanya lihat keluarga-keluarga kita yang kada sembahyang, kada sholat, dia bilang sihir kayaknya, ya, membuat orang tidak sholat. Apa sihir rukyah? Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Mungkin ada 100 kali saya baca itu, orang ini tidak berhenti, munyak pun, pun apa kepalanya? Saya sih marahnya selalu marah, langsung ngambil apa gitu, ngambil obat atau apa, marah aja berantem ulun lawan ya, karena lebih halus dari ulun lawan cuma lebih ganang muka juga ya. Lalu setelah itu malah pun jangan ya Allah, kata kawan-kawan sudah din, jangan dilawan, jangan diladeni. Sudah saya tidak meladeni, ya, karena dia sedang kerasukan jin, nggak boleh dilanjut, nggak boleh disakiti. Saya duduk saja, kemudian baca ayat kursi. Ayat kursi sudah melemah sendiri dia. Maka jangan takut seperti yang saya ceritakan. Kalau anda baca surat Al-Baqarah, kemudian setelah itu ada pergerakan, ada penampakan. Kalau
penampakan-penampakan, jangan takut, jangan lari. Ya, penampakan di antaranya mungkin menggawil kita di telinga. Penampakan yang mungkin membuat kita mengantuk. Penampakan yang mungkin membuat kita muntah. Kalau muntah itu pijan yang harus dirukyah berarti ada yang rumahnya. Ya. Ini barefa yang berarti ada Allah SWT. Itu untuk rumah. Ya, untuk rumah. Dan tadi yang saya ucapkan, kalau ini dijaga juga, itu baca ketika keluar rumah, Bismillah, tawakkal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam. Selesai kajian kita masuk kepada materi pertanyaan. Silakan. Bela diri pencak silat, jadi setelah selesai pencak silat itu pengesahan. Setelah pengesahan tadi, dia disuruh cari satu ekor kayu itu dipelihara dengan setiulan. Nanti oleh bintang yang di atas itu akan diketahui dari kayu tersebut dan sifat-sifat yang disahkan tadi melalui ayam. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, itu di dalam pesan tersebut pun masih juga ada tumpengnya. Apa tumpengnya? Ada apa? Tumpeng, tumpeng. Yang pertanyaan ketiga, Ustaz, biasanya Bismillah. Yang pertama yaitu saya ingin mengupas tentang belajar pencak silat itu. Asal hukumnya halal, mubah, boleh. Karena dia olahraga. Olahraga apapun jenisnya, selama tidak melanggar syariat, boleh. Mau renang, mau memanah, mau menembak, mau pencak silat, bela diri, boleh. Asalkan tidak ada pelanggaran syariat. Seperti pelanggaran syariat membuka aurat, kemudian memukul alat vital. Ya, kemudian penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan ibadah, maka tidak boleh. Seperti misalkan yoga. Yoga kalau seandainya dia tidak ada semedi, meditasi, maka boleh. Karena dia adalah gerakan-gerakan yang membuat kita sehat dan semisalnya. Tapi karena ada meditasinya, maka ini bisa-bisa nanti dimasuki jin dan semisalnya. Itu dulu yang Bapak pegang. Bahwa pencak silat dan semua olahraga asal hukumnya apa? Boleh, selama tidak melanggar syariat. Nah, ketika terjadi pengesahan, mungkin kalau di karate saya pernah ikut karate, ada ban hitam, ada ban biru, ada ban putih, gitu ya. Nah, terjadi pengesahan, maka harus membeli ayam. Nah, perbuatan ini ayam itu di harabu, ya, dipelihara, kemudian setelah itu nanti mungkin disembelih atau bagaimana. Ini semua belum ada contoh dari Rasulullah yang disebut perbuatan yang mengada-ngada. Jadi perbuatan itu belum ada contohnya dari Rasulullah yang disebut perbuatan mengada-ngada. Kalau seandainya meyakini ayam itu yang mendatangkan kesaktian, kedikjayaan, maka ini baru berurusan dengan akidah, bahwa dia lebih mengakui ayam dibanding Allah yang mempunyai kekuatan. Ini tidak benar. Ditakutkan masuk ke dalam guna kesyirikan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang tumpeng. Mengadakan tumpeng boleh. Kita membuat tumpeng kemudian manggil orang-orang. Tapi kalau diyakini bahwa harus ada tumpeng untuk pengesahan, maka itu tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dengan tumpeng nggak kasih kuning loh. Ya, ini tidak benar. Para jemaah yang dirahmati Allah. Nah, keharusan itu yang jadi pertanyaan. Kenapa harus tumpeng? Paham maksud saya? Nah, itu belum ada contohnya dari Rasulullah. Juga nanti ada tadi yang ketiga. Oh ya, kain. Nah, ini ditakutkan peletakan kain ini ada semacam keyakinan bahwa kain ini mempunyai kekuatan tersendiri. Kalau ada keyakinan itu, maka tidak boleh. Kalau hanya sebatas pembeda, ini yang sudah disahkan, ini yang belum disahkan, seperti ada karate, ada berban
apa putih, kuning, biru, hitam, maka ini tidak mengapa. Tapi ketika ada keyakinan kain tersebut bermasalah, kain itu mendatangkan kekuatan tersendiri, maka ini berbahaya terhadap akidah. Ya, demikian. Wallahualam. Ini pertanyaan panjang, ini skripsi kan ya? Yang pendek-pendek dulu ya. Bagaimana hukum mempelajari ilmu kebal yang dalam amalannya seperti membaca ayat-ayat Al-Quran dan berzikir? Seperti yang saya contohkan, ayat-ayat Al-Quran dan berzikir hanya sebatas pemanis. Tidak ada dalam Islam yang disebut dengan ilmu apa? Yang ada adalah zikir untuk membentengi diri, bukan mengembalikan diri. Ya, kebal nanti misalkan ada pisau, bisa ia teriak. Itu kan lagi ramai itu di media. Ya. Maka kita anggap itu makhluk yang paling mulia, nggak pernah seperti itu. Rasulullah SAW nggak pernah seperti itu. Ya, mapan paku, mau mamanya makan paku, kasih banyak paku di makan. Menunjukkan kekebalan ini tidak benar. Ya, para ekor yang dimaksud adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun zikir-zikir yang benar, yang untuk membentengi diri dari tindakan preventif itu boleh. Dan itu bukan tindakan mencari ilmu kebal, enggak. Tetapi untuk membentengi. Contoh yang lain juga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita man nazala manzilan, biasa berbunyi begini, man nazala manzilan, tumma qala, a'udzu bi kalimati la yata'atu syarri ma khalaq, lam yadurrahu syai'un hatta yarta'ila min dhanbihi zaid. Dengan zihida, siapa yang dia turun singgah di sebuah tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzubika minallahi tammatin syarri ma khalaq. Ada yang hafal doa ini? A'udzubika minallahi tammatin syarri ma khalaq. Katakan, Bapak, silakan Pak, yang pakai kacamata. Iya. Enggak. Saya bertanya, Bapak hafal enggak doa tadi? Doa tadi hafal enggak? Sebentar Pak, saya tadi bertanya sebentar. Nanti setelah ini saya akan kasih Bapak kesempatan. Bentar ya Pak. Siapa yang hafal doa tadi? Pertama kali mengatakan. Harus dibikin makin baik sama. Insya Allah. Siapa yang lain lagi? Kasih kepada Bapak. Lalu. A'udzu bikalimati llahi tammah li syarri ma. Siapa yang kata aku, siapa yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia membaca ini, tidak akan ada yang mampu sanggup sesuatu apapun yang bisa membahayakannya. Jadi kalau seandainya seseorang singgah di sebuah tempat, ingin kencing, buang air besar, maka pada saat itu tidak usah dia minta izin. Tempat lalu lah. Tidak perlu. Tempat lalu lah siapa dia? Ya, atau dia pamit, bah, pamit ya. Tidak perlu. Baca doa itu. A'udzu bikalimati llahi tammah min syarri ma. Tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya. Ya, ini. Jadi tidak ada dalam Islam ilmu kebal. Silakan Pak. Ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, itu masalah ramalan tadi yang tidak boleh. Nah, kadang-kadang sebabnya hari sudah muncul. Jadi kemungkinan akan kemungkinan sebentar lagi. Nah, kebetulan tidak. Kita juga lagi, dia tidak terima juga, tapi masaknya tidak. Apakah itu boleh juga? Bagus Pak pertanyaannya. Ramalan yang diharapkan adalah ramalan yang tidak ada indikasi secara penelitian ilmiah. Adapun seperti misalkan perakiran cuaca, itu kan ramalan juga. Ramalan, makanya disebut ramalan cuaca. Bukan? Perakiran cuaca. Maka para ulama menyatakan ini bukan ramalan yang dicela, bukan ramalan yang masuk ke dalam hadis tadi. Yang kalau percaya kepada tukang ramalnya tidak diterima sholatnya 40. Kenapa? Karena secara ilmu kebiasaan, kalau angin ke barat kemudian terkumpul awan maka mendung kemudian turun hujan, kebiasaannya begitu. Meskipun adanya di luar kebiasaan, maka ini bukan ramalan yang tercela. Jadi
kalau kita bilang meramalkan batal hujan, kita kalah ya? Tidak salah. Misalnya ini mendung sekarang, oh, mungkin hujan nih. Hah? Itu tidak salah, kenapa? Karena secara ilmu kebiasaan setelah penelitian ilmiah itu adalah seperti itu hujan. Meskipun kadang-kadang terang benderang turun, itu semua menunjukkan bahwa semuanya milik siapa? Allah yang Maha Kuasa. Yang tidak ada indikasi penelitian ilmiahnya, yang tidak bisa. Saya beri contoh, misalkan saya pernah ditanya oleh kawan-kawan yang punya sekolah elit di Jakarta, Ustaz, kami punya sekolah elit di Jakarta, salah satu yang kami lakukan sebelum menerima siswa adalah kami akan membaca garis-garis tangan siswa. Siswa ini kita tahu dia aktif, dia suka menggambar, dia suka begini, dia suka begini. Dari sini nanti karena sekolahannya ini, jadi setiap murid akan diarahkan sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan kebiasaannya, kepintarannya. Maka kita katakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ini namanya meramal. Kenapa? Karena belum ada penelitian ilmiah yang tetap, yang sudah diakui valid, bahwa ramalan dengan garis-garis tangan itu bisa diterima secara ilmiah. Ada ramalan keluarga sudah dari mulai dulu orang menelitinya. Paham maksud saya? Paham Pak Ji? Dan saya keluar. Apa hukumnya mengobati? Apa ini? Atau untuk mengobati anak atau untuk sendiri dengan doa tertentu dikasih kunyit yang dioleskan ke kepala, kaki, tangan. Ini bidara. Di sini dikenal dengan kebidaran oleh keteguran, oleh keteguran makhluk gaib. Maka jawabannya tidak perlu seperti ini. Yang perlu dilakukan yang dicontohkan oleh Rasul. Apa yang dicontohkan oleh Rasul? Rukyah dengan baca Al-Fatihah. Ya? Rupiah dengan baca Al-Fatihah. Mau pian langsung rupiah, mau pian baca di air boleh. Baca Al-Fatihah. Rasulullah SAW mengatakan, "Waman adzan ka'anna rupiah." Apakah kamu tidak tahu itu rupiah? Al-Fatihah itu obat, obat penyembuh. Sekarang kita percaya mana? Rasul kita atau ada kebiasaan kita? Ini. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan antara syirik dengan sihir? Antara syirik dengan sihir. Maka syirik itu jenis perbuatan. Yaitu penting. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Itu syirik. Menyamakan, saya ulangi, selain Allah. Nanti di akhir jawaban saya ini saya akan tanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka akan saya kasih hadiah. Lihat penjelasan sekarang. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Mendzabaha lighairillah faqad asyrak." Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, seperti misalkan mau menanjak rumah disembelihkan ayam, darahnya dikucurkan di tiang tersebut, itu menyembelih untuk selain Allah karena itu untuk jin, maka dia sungguh telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena orang ini menyamakan selain Allah, yaitu jin, disamakan dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Maka ini kesyirikan. Contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Atiyatu syirik." Merasa bernasib sial dengan sesuatu adalah kesyirikan. Merasa bernasib sial dengan tanggal, dengan hari, dengan bulan. Saya tidak tahu, kita bilang kalau di Banjarmasin ada bulan yang orang tidak menikah di dalamnya karena dianggap bulan panas. Itu bilang ada bulan apa? Bulan sofa. Ya, sofa. Ulun
paling paham itu dan paling hafal. Kenapa? Karena Abah Ulun ya begawi menyewakan tenda serobongnya. Setiap bulan Sofar ada kegawian di tenda. Kenapa? Karena orang tidak mau menikah bulan ini. Ya? Maka siapa yang mempunyai perasaan sial terhadap sesuatu, kata Rasulullah, syirik. Naik motor, nabrak kucing. Wah, kayaknya sial. Naik mobil, nabrak kucing. Mulai ada semacam sugesti dalam dirinya. Pindahnya setirnya pada nyaman lagi. Akhirnya untuk menghilangkan kesialan, ditabrakkan ke pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Ya, kata Ulun bertanya, kenapa pohon pisang bukan pohon kelapa? Hancur, hancur. Ada wanita-wanita hamil, mandi-mandi. Mandi. Cara mandi, masalahnya mandinya lawan kucing. Ulun bertanya, kenapa enggak lawan sapi? Karena menganggap kucing adalah pendatang kebaikan. Lihat kucing kalau lagi melahirkan, 3, 4, 5, mudah dia melahirkan. Ini berarti melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan kucing dengan siapa? Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa? Minta kemudahan. Tidak ada yang memberikan kemudahan kecuali Allah. Nah itu syirik, Pak. Itu syirik. Sihir bagian dari kesyirikan. Nah begitu, Pak. Ya, baik. Saya ingin bertanya sekarang, makai jimat hukumnya apa dan kenapa? Ah, siapa yang bisa jawab? Silakan Bapak, pakai cinta. Makai jimat, misalkan cincin. Saya pakai cincin di Tanah Abang, Jakarta. Banyak preman di sana. Tanah Abang, Jakarta. Saya pakai 25 tahun, tidak ada yang mencopet saya. Cincin ini luar biasa. Sekalinya sidirnya mencopetnya. Nah, kenapa orang pakai cincin dengan anggap boleh pakai cincin tidak mengapa? Cuma kalau beranggapan cincin ini mendatangkan kebaikan, harta, kesehatan, maka ini yang berbahaya. Itu perbuatan syirik. Kenapa dan perbuatan apa itu dan kenapa? Silakan. Minta perlindungan selain kepada Allah adalah perbuatan syirik dan itu merupakan tindakan syirik. Lihat. Terima kasih Pak jawabannya. Jawabannya benar, cuma ada jawaban yang lebih mudah dipahami. Ya, perhatikan. Lihat. Password, apa arti password? Kata kunci. Kata kunci kesyirikan selalu ada telnya, Mak. Itu ingat baik-baik dari saya. Anda akan bisa membedakan ini syirik, ini bukan, ketika ada penyamaan. Yang disamakan siapa dengan siapa? Sesuatu dengan Allah. Seseorang dengan Allah. Ya, orang ketika pakai cincin, menganggap cincin ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan harta, mendatangkan kesehatan, kekebalan, maka dia menyamakan siapa dengan siapa? Cincin dengan siapa? Lihat, ya, selalu ada kata kuncinya, Pak, penyamaan. Itu sih seperti itu. Selalu ada penyamaan cincin dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Apa khusus milik Allah? Yaitu pemberian kekuatan. Tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali siapa? Itu pengertian syirik. Ya, sekarang saya ingin beri contoh lagi. Siapa yang bisa menjawab? Apa hukum meletakkan bubur habang, bubur putih di bawah pelaminan? Adakah ada kebenaran atau enggak? Ada. Sekarang, apa hukum meletakkan bubur habang, bubur putih di bawah pelaminan? Ya, silahkan, cara-cara. Hukumnya haram, termasuk perbuatan apa dia? Syirik. Kenapa? Lihat kata kuncinya, jangan lupa. Ya, kata kuncinya apa tadi? Menyamakan apa dengan apa? Bubur habang
disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perihal apa? Agar agar membawanya sehat, kuat, pada siup. Ya, siup kalau apa siup? Pingsan. Ya. Jadi karena mungkin kebanyakan menerima tamu kecapean akhirnya pingsan. Maka untuk kekuatan dikasih beberapa guru. Ini tidak benar. Maka lebih jelas lagi begini. Meletakkan bubur haba, bubur merah, bubur putih itu tujuannya apa? Minta kepada jin. Maka di sini sebenarnya menyamakan jin dengan siapa? Dalam perkara minta tolong. Di situ letak kesyirikan. Silakan kasih. Ya cukup. Nah. Ya cukup kiranya jam 12 sudah. Ya, waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan kunjungan pertama saya ini bisa nanti kita bertemu lagi di dunia dalam kajian-kajian yang lain. Kalau ini pertemuan terakhir kita di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga terjauh si Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari saya, kebatinan dari syaitan. Saya mohon ampun dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kafaratul majlis saya ingin melihat bagi-bagi hadiah yang sudah disediakan oleh panitia. Siapa yang paling tua di sini? Paling tua? Apa? Berapa umurnya? 70. Ada yang lebih tua? Berapa? 75. Yang merupakan kakek-kakek saya ini, karena Pak begini pemikirannya. Semakin Anda punya sarana oleh Allah untuk beribadah tapi tidak digunakan, semakin berat nanti siksanya di sisi Allah. Yang tua saja hadir pengajian dari awal sampai akhir, maka yang muda-muda yang tidak hadir akan berat siksanya dan apa? Akan berat pertanyaannya nanti di sisi Allah. Kamu muda, sehat, badan, lapang waktu, kemudian ada transportasi, kok tidak mau gak hadir di majlis ilmu? Tuh yang tua 75 hadir, 70 tahun hadir. Begitu selalu. Semakin banyak sarana di sisi yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak ada prestasi di sisi Allah, semakin besar, berat nanti pertanyaannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, ini untuk ibu-ibu juga, kalau ada yang berumur tua, kita kasih ini. Nah, judulnya pas lagi, kiat-kiat memilih istri idaman. Nah, kemudian ikhlas, kasih nanti ibu yang paling tua, dia ya. Ini pesan saya, yang paling tua, tadi umurnya 70-60. Dan ini juga membuktikan hadis Rasul. Mudah-mudahan ini pesan ini membuktikan bahwa umur umatku kata Rasul, "A'malu ummati ma baina 60 ila 70, a'malu ummati ajrun dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lebih dari itu. Coba lihat sekarang, angkat tangan yang 70, cuma 2 orang. Benarkah hadis Rasul? Sedikit sekali. Berarti umur-umur yang satu mat lagi gunakan waktunya sebaik-baiknya. Baik, kemudian saya ingin ngasih hadiah membuat apresiasi, memberikan penghargaan. Siapa yang paling jauh rumahnya dari musola ini? Di mana? Kempas, Pak. Kecamatan Kempas, Pulau Lapan. Mana itu? Saya mungkin banyak masih ya, silakan pilih dua orang. Sama Bapak ini. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ini sama juga. Lihat, yang jauh saja datang, yang dekat akan diminta pertanggungjawaban. Kamu dekat, rumahmu dekat, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, sama. Dalam sholat juga begitu. Yang dekat masjid ke rumahnya, kok terlambat masjid lagi, paling terakhir lagi masjidnya.
itu akan berat sisa, akan berat pertanyaannya di sisi Allah. Kok yang jauh-jauh malah sah pertama? Kaidah yang tadi ada sebutkan, semakin sarana tambah banyak Allah berikan kepada seseorang, tetapi prestasi agamanya semakin sedikit, semakin pertanyaannya berat di sisi Allah. Saya beri contoh, ini mata kita. Mata kita sehat, tapi hafalan Quran kita berapa? Jangan-jangan dari dulu cuma 30. Tambah surat paling favorit, ina apa ina? Itu pun hafalan TK. Tapi yang kadang-kadang matanya cuma netra, hafal 30 juz Al-Quran. Ini akan menjadi pemberat kita nanti hari kiamat. Si pulang cuma netra, kok bisa? Prestasi agamanya kok tinggi? Kamu yang sehat walafiat, mana prestasinya? Nah itu disengaja saya pilih yang paling tua dan yang paling jauh. Jadi jangan lupa untuk ibu-ibu, kita cukupkan. Terima kasih banyak Bapak Kepolisian. Jazakallahu khairan, semoga jadi amal saleh. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.